Wiratna Nurha, Nurhajarini Nur Mhum. Selamat pagi Ibu. Yang kami hormati Bapak Ibu Narasumber Moderator serta seluruh peserta diskusi yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Esa atas berkat rahmat dan limpahannya sehingga pada hari ini kita semua masih diberi kesempatan dapat hadir kembali di The Alana Hotel Surabaya yang merupakan hari kedua dari tanggal 20 sampai 21 Juni 2022 dalam kegiatan dialog pengembangan kapasitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kewirausahaan di era digital tentunya acara ini diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, baik acara selanjutnya, kita akan mengikuti diskusi di sesi tiga, yaitu dari ada tiga narasumber, yaitu dari Ketua Gema Pakti Pusat, yaitu Bapak Hari Sulistyo Adi, akan membawakan materi peranan pemuda dalam ekonomi kreatif daerah berbasis digital. Yang kedua, dari MLKI Surabaya oleh Bapak Anang Yulianto akan membawakan materi penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat penghayat. Yang ketiga, dari Ketua Puan Hayati, yaitu Ibu Dian Jenny Cahyawati, Sarjana Sosial yang akan membawakan materi peran perempuan penghayat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan moderator pada sesi tiga ini adalah Bapak Yohanes Leonardi. Kepada narasumber dan moderator, silakan untuk menapati tempat di depan. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam saya Rahayu. Rahayu. Iya. Oke. Okay. Gimana apa tadi malam sudah sempat tidur dengan nyenyak? Nah. Itu ya. Nah. <laughs> sendirian di kamar ya. Saya itu kalau di hotel dimanapun itu kalau sendirian itu tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak, gitu ya. Kepikiran istri anak-anak di rumah itu ya yeah. semoga juga sudah menikmati Santa pagi tadi pagi sebelum Bapak Ibu berada di ruangan ini pada pagi hari ini tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu uh, Master of Ceremony ketiga pembicara kita jadi di mana menyambung apa yang sudah sempat kita dapatkan tadi malam yaitu mengenai sesi branding dan juga designing dan packaging produk. Nah pada pagi hari ini kita akan bicara lebih spesifik tentang uh, pemberdayaan ekonomi baik untuk kaum muda maupun juga untuk kaum perempuan gitu. Bahkan salah satu narasumber kita juga sudah mempersiapkan produk yang bisa membawa kita kembali ke masa kecil kita. Gitu ya, nanti akan didemonstrasikan bahkan Bapak Ibu bisa mencoba juga. jadi lebih uh, lebih hands on gitu ya, bisa langsung melihat uh, produk yang ada. Nah, uh, tadi sudah diperkenalkan uh, para pembicara kita luar biasa. Mungkin saya akan lebih spesifik untuk pembicara kita hari ini yaitu Pak uh, Hari Sulistyo Adi. Tadi sudah diperkenalkan uh, Mas ya <laughs> dari Pak Guyupan Sabto Darmo atau Persada. Kemudian beliau saat ini adalah Sek uh, pengalaman organisasi beliau adalah Sekjen Pemuda Sabto Darmo. Jawa Timur dari 2012 sampai 2019, jadi cukup panjang juga. Kemudian Ketua Pemuda Sabto Dharma Pusat ya Pak ya, dari 2014 sampai 2019 dan kemudian saat ini menjabat Ketua Presidium Gemapakti Pusat yaitu dari 2019 sampai 2024 mendatang. Uh, profesi sehari-hari beliau adalah seorang wirausaha, wirausahawan, wira dan juga sekaligus sebagai pengajar maupun pembicara. Kemudian pembicara kedua kita yaitu Bapak Anang Yulianto SH dari Pak Guyupan Ngudi Utomo, di mana saat ini beliau menjabat sebagai Presidium 1 MLKI Jawa Timur dan juga punya pengalaman sebagai Presidium di BKOK sebelum kemudian menjadi MLKI. Nah, yang luar biasa adalah pembicara ketiga kita Bapak Ibu, yaitu ibu Dian Yeni Cahyawati Sarjana Sosial dari Pak Kuyupan Krohniang Sabto Dharmo. betul ibu Ki? Iya. Ya. Ini kalau saya bacakan pengalaman organisasinya bisa sampai sore bapak ibu. gitu Jadi mungkin saya akan singkat singkat saja yang penting penting gitu ya. Uh, biasanya dipanggil Bu Dian atau Bu Yeni? Iya. Ya, ya. Oke. Okay. Jadi Bu Yeni ini adalah ketua umum Puan Hayati atau Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia kemudian menjadi sekretaris MLKI Provinsi Jawa Timur, kemudian juga wakil ketua Persatuan Warga Sabto Darmo Kota Surabaya dan menjadi wakil ketua juga dalam Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia di Provinsi Jawa Timur dan wakil ketua di salah satu parpol di DPD Kota Surabaya. Gitu. Jadi untuk menyemangati silakan untuk bertemu tangan Bapak Ibu untuk ke ketiga pembicara kita yang berluar biasa. Ya. Saya adalah Yohanes Leonardi Taloko yang akan menjadi moderator untuk sesi kita pagi hari ini. Saya dari Ngudi Utomo dan sehari-hari saya mengajar di suatu perguruan tinggi swasta di Surabaya. Gitu. Masing-masing pembicara akan menyampaikan sesinya kurang lebih 30-45 menit ke depan. Nanti setelah itu kita akan tutup dengan sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilakan untuk pembicara pertama kita Bapak Mas ya. Mas Hari untuk menyampaikan sesinya 30 45 menit ke depan. kasih atas waktu yang diberikan kepada saya sebagai pembicara di hari kedua sesi pertama. Tidak okay. uh, perlu kenalan ya? Sudah kenal semuanya? Sudah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Nama saya sudah dikenalkan oleh Bapak Moderator dan kita langsung to the point uh, tentang Materi yang akan saya sampaikan. Nah, teman-teman atau Bapak-Ibu yang hadir pada pagi hari ini, berbahagia sekali saya bisa ada di hadapan panjenengan semua dan saya mau izin untuk berdiri, karena ketika mengajar saya biasa untuk berdiri, tidak biasa duduk, <guruh> karena aktif, kira-kira seperti itu. Uh, langsung saja pada poin materi. Nah, teman-teman, pada dasarnya kita, yang ada di audiens ini adalah mayoritas penghayat. Nah, yang mana saya pernah menulis di salah satu ya fanpage saya bahwasanya ketika kamu ingin menguji seorang pemimpin, berilah ia posisi di komunitas, di paguyupan atau di organisasi non-profit. Jadi tidak berbayar, tidak dibayar. Nah, dari situ akan terseleksi dengan sendirinya. Nah, khususnya di penghayat ini saya lihat bahwasanya ujian ini kan sudah setengah lulus ya kita. Betul ya? Setengah lulus dan kita yakin bahwasanya kita di penghayat ini tidak dibayar secara materi. Atau di sini ada yang dibayar? Tidak ada ya? Jadi supaya publik tahu bahwasanya di penghayat ini kita duduk sebagai, walaupun sebagai ketua, kemudian pengurus-pengurus lain, tidak ada yang dibayar. Kita bekerja berdasarkan Dharma, kira-kira seperti itu. Uh, Bapak Ibu, saya izin buka masker supaya bebas. Nah, adapun ketika Dharma kita ini kita berikan kepada ajaran atau organisasi kita, biasanya memang kita membutuhkan tenaga waktu dari organisasi yang sudah jalan. Saya melihat bahwasanya, sekali lagi mohon maaf, yang aktif adalah orang-orang yang dari segmen wirausaha, mohon maaf kalau saya salah, dan ini adalah fakta di lapangan. Kira-kira seperti itu bukan hanya soal finansial, tapi soal tenaga, waktu, dan lain-lain. Nah, saya tidak menafikan profesi-profesi lain, tapi pada dasarnya profesi wirausaha ini sangat dibutuhkan oleh komunitas penghayat. Setuju, ya, teman-teman? Jadi kalau anak saya yang masih kecil, saya tanya cita-cita jadi apa? Jadi bos, katanya seperti itu. <laughs> so far sih, tidak ada masalah. Oke, okay. peranan pemuda dalam ekonomi kreatif daerah berbasis digital. Why? Atau kenapa harus digital? Kemarin sudah disampaikan oleh banyak narasumber terkait add value atau nilai tambah. Yang mana nilai tambah spesifik ini kan masing-masing daerah, masing-masing komunitas atau masing-masing personal punya. Keunikan tersendiri, kira-kira seperti itu. Nah, pada pagi hari ini, saya akan mengajarkan bagaimana kita memaksimalkan media digital. Apa saja di sana nanti saya sampaikan. Nah, jadi mohon maaf bila mana bahasanya mungkin terdengar aneh bagi sesepuh yang ada di sini, ya sedikit harus kita biasakan. Tapi, kalau anak muda, saya yakin lah. Oke, next, mengapa harus memulai bisnis yang punya usaha sampingan angkat tangan yang punya usaha sampingan punya usaha sampingan yang full usaha yang full full wira swasta oke okay, oke okay. wah mantap mantap beda ya pak ya <tuh> karena tidak ada gaji tetap jadi kita harus berusaha untuk berkreasi pak kira-kira seperti itu nah uh, kekecilan ya tulisannya Nah, yang pertama, dunia berubah dengan cepat termasuk cara orang menghasilkan uang. Setuju tidak? Zaman sekarang orang menghasilkan uang tidak pandang segmen umur. Benar ya? Nah, Anda mau usia berapapun, di bawah 17 tahun, anak kecil, mohon maaf ya, youtuber, atau atau uh, dia aktif di medsos, Instagram, TikTok pun, nah sudah bisa kaya raya. Kayak Bileme, tahu ya, yang di TikTok, yang mohon maaf, yang kulitnya hitam, dia bikin konten tanpa mengeluarkan satu kata pun. Satu kata pun dia tidak keluar. Hanya ingin membuktikan bahwa ada kinerja yang lebih simpel. Dan di akhirnya, di akhir akhir bahasa tubuhnya memberikan bahasa tubuh seperti ini. Dan dia kaya raya. Dulu dipecat dari pekerjaannya. Kira-kira seperti itu. Oke, saat ini tidak ada pekerjaan yang aman. Boleh saya tanya, ada nggak pekerjaan yang aman? Yang PNS angkat tangan. Yang PNS, yang PNS. Yang PNS. Ya, mungkin adalah PNS. Ada enggak PNS yang aman? Kalau kamu telah dikit, kalau kamu melakukan tindakan indisipliner, kamu dalam bahaya. Apalagi pekerjaan swasta, betul ya? Enggak ada perusahaan yang abadi. Apalagi sekarang sistem kontrak. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang ketiga, Mengapa harus mulai bisnis? Bisa dimulai kapan saja, dimanapun dan dikerjakan oleh orang dengan usia berapapun. Nah, zaman sekarang lebih mudah. Anda punya handphone untuk foto, untuk selfie, tidak ada masalah. Tapi ketika Anda foto produk dan kemudian dibuat status, iseng-iseng pasti ada yang tanya. Setuju ibu-ibu? Setuju ya? Iseng-iseng minimal ada yang tanya, lomba jualan ini, tang, no. jangan takut untuk beriklan. Perusahaan besar seperti Indomie, seperti McD, masih iklan tidak? Apalagi kita. Iya toh. Jangan malu untuk berjualan. Jangan malu untuk posting. Satu saat kita akan closing. Oke. Kemudian yang keempat, fleksibel dalam keuangan, punya banyak waktu dan lebih mandiri dalam mengurus pekerjaan. Jangan lupa di depan saya sampaikan bahwa organisasi pengayat mayoritas diisi oleh orang-orang wira swasta, khususnya yang aktif. Setuju ya? Dan nomor empat ini kita fleksibel. Jangan ngomong keuangan dulu lah. Yang penting kita punya waktu lebih mandiri dan dan bisa mengurus pekerjaan dengan fleksibel. Kemudian yang kelima, menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Nah, ini terkait dengan sosial. Kemudian yang keenam, menjadi lebih kreatif. Karena setiap hari kita dipaksa untuk berpikir bagaimana cara supaya usaha kita jalan. Pak Diro, mikir enggak kalau misalkan besok enggak ada job? Betul ya? Kita harus kreatif. Atau teman-teman yang sudah punya usaha? Mas, di belakang usaha apa mas? Full, full. full usaha apa? Jasa? Jasa. Ya. Oke, panggil saya mas. Oh, ya, ya. <laughs> Karena ketua pemuda kan, <laughs> jadi memposisikan sebagai pemuda, mohon maaf. Pada dasarnya kita semua punya usaha, setuju ya? Usaha untuk bertahan hidup. Kemudian yang ketujuh, punya kontribusi lebih untuk masyarakat dan negara. Yang ada di sini sebagai ketua RT atau ketua RW angkat tangan. Pengurus kampung. Oke, Mbak Dia, Mbak Dia, saya tanya, ketika menjelang kegiatan acara 17 Agustus misalkan. Yang Anda samperin siapa dulu? Kenapa? Yang disamperin dulu untuk dalam tanda kutip mohon maaf ya, minta sumbangan. Wes to the point. Pasti orang yang wilayah usaha duluan, betul ya. Karena dinilai oleh masyarakat ya minimal lebih daripada yang lain. Kira-kira seperti itu. Walaupun pada dasarnya kita tahu bahwa wilayah usaha ini kan segi keuangan juga nggak gampang dilihat orang punya nilai tambah. Kira-kira seperti itu. Next, percaya atau tidak, cara mencari uang di generasi sekarang jauh lebih mudah daripada orang tua dan generasi sebelumnya. Di depan saya sampaikan. Yang tidak setuju boleh. Ibu-ibu setuju enggak? Setuju ya? Kenapa? Sudah terbukti atau gimana? Seperti itu. Anak kecil kan bisa jualan, betul ya? Jualan apapun. Posting di Facebook, posting di Instagram, di WA, tidak ada masalah. Ataupun jasa misalkan. Jasa foto bisa menghasilkan cuan. Minimal seperti itulah. Next. Alasannya kenapa? Karena adanya perubahan yang tidak bisa dirubah. Nah, teman-teman, di penghayat bahwasanya kita ini kan jujur ya, ada tiga poin yang abadi. Yang pertama, mutlak Tuhan atau Allah yang Maha Kuasa. Betul ya? Yang kedua, yang abadi adalah hukum alam. Tidak bisa dirubah. Sehebat apapun kita, sesakti apapun kita, ketika kita melawan hukum alam, contoh misalkan gravitasi. Anda sakti? Boleh. Silakan terjun dari gedung lantai 10. Tes ilmu misalkan. Anda mati atau Anda hidup ya pasti leger kabel awake. <lentang> Karena Anda melawan hukum alam termasuk hukum-hukum alam yang lain. Kemudian yang ketiga, yang tidak akan bisa dilupa adalah perubahan itu sendiri. Jadi jangan heran ketika dulu kita bermimpi punya handphone yang pertama Nokia, betul ya? atau bapak-bapak ibu-ibu kalau anak-anak zaman sekarang kan oh boy Nokia <laughs> sekarang Nokia sudah terdengar lagi iya tapi jarang betul ya oke okay, jadi yang abadi adalah mutlak perubahan tidak bisa dirubah anda mau sehebat apapun anda kalau tidak berubah tidak inovasi dan tidak adaptasi terhadap apapun anda akan punah dinosaurus yang paling kuat siapa T-Rex yang paling kejem Carnivora dan yang paling besar siapa brontosaurus mereka besar nggak besar tapi kenapa yang bisa adaptasi komodo buaya apalagi buaya darat <laughs> jadi komodo spesies seperti buaya reptil dan lain-lain beradaptasi terhadap lingkungan sama seperti manusia ketika anda tidak adaptasi anda akan punah anda akan mati next nah saya ngomong di depan tadi, Nokia. Beberapa studi kasus tentang perubahan dalam dunia bisnis. Nah, yang pernah pegang Nokia, angkat tangan. Yang pernah pegang Nokia. Oh, bang tua-tua ya. <laughs> Nokia, ketika di awal munculnya smartphone, Nokia menolak Android. Jadi Nokia ini sombong sekali menolak Android Kuyopo. Dan merasa bahwasanya Nokia ini sudah gede. Sudah menguasai market handphone seluruh dunia. Setuju ya? Tidak ada orang yang tidak punya Nokia pada saat itu. Nah, setelah muncul Android, mereka lebih memilih Windows. Ditambah kehadiran ponsel pintar, pintar Blackberry. Jadi Nokia pada waktu itu menolak beradaptasi. Dia merasa percaya diri bahwa produk Nokia ini laku kok. Dia menolak Android. Kemudian dia bekerja sama dengan Windows. Dan pada saat itu muncul awal-awal Blackberry, betul ya? Nah, teman-teman mungkin tahu. Kemudian yahoo, yang masih punya email yahoo angkat tangan. Yang masih punya email yahoo. Saya juga masih punya pak, email pertama saya yahoo. Yang masih punya yahoo, pasti uang tuwek. <laughs> pasti uang tuwek. Anak-anak muda sekarang pakai yahoo enggak? Sudah lupa? Loh sudah lupa. <laughs> Jadi teman-teman gini ya ketika Yahoo masih berjaya. Jadi ketika Yahoo ada di peak performance, puncak, Google pernah menjual perusahaannya ke Yahoo. Jadi Google di awal-awal start bisnisnya pernah berusaha menjual produk Google ke Yahoo. Namun ditolak mentah-mentah oleh Yahoo. Jadi ditolak. Lu perusahaan apa sih? Kamu perusahaan apa sih? Kan Yahoo udah gede. Alasannya Google hanya berfokus pada mesin pencarian atau mesin search internet. Sementara Yahoo masih fokus untuk menghasilkan uang lewat iklan yang konvensional. Jadi awal-awal pada waktu itu Google memposisikan sebagai mesin pencari. Dan pada akhirnya image atau uh, persepsi orang lain seluruh dunia atau seluruh Indonesia lah. Dukun yang paling sakti siapa? Ayo. Mbah? Mbah Google. Betul ya, tanya apapun ketemu. Iya toh? Kalau Anda tanya misalkan Sesepuh panang misalkan sebagai sesepuh, tanya apapun, lebih pintar mana? Sama Google. Google, bukan lebih pintar sih, lebih tahu semuanya. <laughs> Mohon maaf. <Pak. laughs> Kemudian Friendster, nah yang pernah punya Friendster angkat tangan. Ini media sosial loh. Ini media sosial. Pada awal-awal tersebut booming, anak-anak muda kan, oh boy gue Friendster, enggak tahu. Nah, Friendster banyak digunakan oleh jutaan pengguna media sosial lebih dari satu dekade yang lalu. Jadi lebih dari 10 tahun yang lalu Friendster ini berjaya. Atau hampir 20 tahun yang lalu Friendster ini berjaya. Saya sempat punya. Nah, tahun 2004 saat Facebook masih belum sebesar hari ini. Jadi ingat ya, Facebook yang punya adalah om saya, Mark Zuckerberg. Betul ya? Om saya. Facebook masih belum sebesar hari ini beberapa pakar pernah memberikan saran agar Friendster membeli Facebook. Jadi Friendster diberi saran oleh konsultan-konsultannya untuk membeli Facebook. Namun saat itu petinggi Friendster menolaknya. Ditolak. Apa sih Facebook? Namun enam tahun setelahnya portofolio penuh milik Friendster dibeli oleh Facebook. Dibeli oleh Facebook. Dibeli oleh Facebook termasuk WA. Betul ya? WA itu yang punya Facebook sekarang. Instagram yang punya siapa? Messenger yang punya siapa? Kenapa seperti itu? Ya perubahan. Termasuk yang beli tanah di digital itu apa namanya? Meta, meta. Meta itu yang punya Facebook. Dan harganya nggak murah loh. Jadi tanah tapi di digital atau properti di digital. Lokasinya di titik ini titik ini. Kita tidak tahu next-nya kayak gimana. Tapi 10 atau 20 tahun ke depan ini bisa diperjualbelikan. Menurut saya ke depan. Oke, kemudian BlackBerry, yang pernah punya BlackBerry, Bapak pasti punya. Yang apa? Bolt. Yang Bold, yang ada bundelannya kayak kayak gotri gitu, Pak ya. Nah, BlackBerry adalah penghancur Nokia. Jadi pada saat Nokia tidak mau berubah, BlackBerry muncul. Dan BlackBerry menjawab bahwasanya SMS itu gratis. SMS itu gratis. Dulu kan SMS berbayar. Betul ya? Nah, tahun 2000 BlackBerry ada di posisi puncak atau peak. Karena menawarkan fitur mengirim pesan, mengirim foto, video dan file secara gratis, gratis. Jadi dia menjual nilai tambah itu yang tidak dimiliki oleh kompetitor lain atau raja-raja smartphone lain, misalkan Nokia dan lain-lain. Kemudian pihak manajemen yang terlena, ogah menanggapi munculnya iPhone dan Android dengan tampilan layar sentuh mereka. Nah, jadi BlackBerry ini kan tidak ada ya, BlackBerry yang full layar sentuhnya full semuanya, ya kan di bawah itu kan ada tombol-tombol qwerty. Kemudian mereka tetap percaya diri menggunakan ponsel bertombol qwerty dan akhirnya kalah. Tahun 2019, Indonesia adalah negara terakhir yang menggunakan aplikasi pesan instan BlackBerry Messenger. Jadi pernah pernah dengar berita ini ya. Jadi Indonesia, guys, yang pengguna terakhir BlackBerry Messenger. Setelah itu say goodbye atau katakan selamat tinggal. Hari ini ada yang masih pakai BlackBerry? Nyaris tidak ada. Jadi teman-teman yang main handphone second ketika pada waktu itu kulaan atau beli black menampung Blackberry banyak, sekarang boncos karena tidak laku. Kecuali untuk kolektor, betul ya? Nah, kita ngomong perusahaan-perusahaan gede di luar negeri. Nah, kita kembali ke Indonesia. Siapa yang tidak pernah dengar istilah giant? Bukan giantnya Nobita ya, bukan Doraemon ya. Giant supermarket kita menyebutkan beberapa brand, beberapa merek untuk studi kasus, bahwasanya ini loh ada. Giant itu kan bahasa bahasa Indonesia-nya kan raksasa gede, tapi raksasa juga bisa hancur. Teman-teman mungkin yang belum pernah ke Giant angkat tangan? Hampir pasti semuanya pernah, betul Pak ya? Di sana lengkap kan? Harga relatif murah. Kompetitor-kompetitor saya sebutkan misalkan Transmart atau Carrefour pada waktu itu. Atau retail-retail besar yang lain, banyak retail besar yang tidak mampu lagi bertahan. Bukan karena mereka tidak mempunyai modal. Jadi perlu dicatat, mereka bukan karena tidak punya modal atau inovasi produk. Tapi banyak disebabkan karena berubahnya gaya hidup berbelanja, khususnya di kota-kota besar. Jadi perlu dicatat. Bagi beberapa orang yang sibuk mengalokasikan waktu untuk berbelanja di retail besar sangat menyita waktu. Setuju ya? Setuju ya? Mungkin kita belanja di sana atau istri kita atau pasangan kita belanja di sana sebulan sekali. Atau bapak-bapak yang nganterkan belanja, tahu kan rutenya kalau wanita belanja? Tahu ya? Muter habis gitu balik ya. Nah, kalau bapak-bapak atau pasangannya teruji kesetiaannya pasti dibuntuti. Tapi kalau saya aduh wis, wis aku tak ngenteni nang kene wae cari kopi misalkan. <tuh -tuh. Nah, terkait dengan gaya hidup bagi beberapa orang yang sibuk mengalokasikan waktu belanja di retail sangat menyita waktu mereka lebih nyaman berbelanja di retail kecil jadi kalau butuh barang-barang kecil mereka cenderung belanja ke retail retail kecil di pinggir jalan contoh alfa atau indomaret betul ya kebutuhannya tidak terlalu banyak tapi ketika kita cari misalkan uh, susu atau yang lain-lain tidak -lain, terlalu banyak biasanya orang ke alfa atau ke indomaret kira-kira seperti itu nah Selebihnya, mereka menggunakan smartphone mereka untuk mencari produk yang diinginkan. Nah, pada akhirnya, gaya hidup ini membentuk apa ya? Uh, lifestyle belanja, termasuk market-market besar ini, akhirnya lari ke online. Giant bukan karena dia tidak punya modal, dia punya, loh, gedungnya ada di mana-mana, dia inovasi produknya banyak, kerjasama dengan banyak pabrik, tapi pada akhirnya kalah dengan... Online. Next, oke, okay. bisnis online dan digital bisa berkembang pesat di Indonesia. Nah, ada yang pernah tidak belanja online? Ibu, pernah tidak belanja online? Shopee Tokopedia begitu, bu ya? Tapi biasanya sih cewek Shopee, ibu-ibu Shopee biasanya ya, Shopee. Oke. Okay. Nah, Indonesia ada di bonus demografi. Jumlah penduduk Indonesia 2020 di angka 2700 lebih juta. Jiwa, urutan keempat di bawah China, India, dan Amerika Serikat, dengan persentase 70% lebih berada di usia produktif. Jadi usia 15 tahun sampai dengan 65 tahun, 70%. Kemudian dua tingkat, konsum, tingkat konsumsi yang tinggi. Nah, jual apapun di Indonesia laku karena kita hobi belanja. Khususnya di perkotaan, tingkat konsumtifnya sangat tinggi. Barang primer, baik itu sandang, pangan, papan, kemudian barang sekunder, pendidikan, kesehatan, dan hiburan, kemudian barang tersier, untuk prestise atau prestis dan peningkatan harga diri. Jadi, mohon maaf ya, kalau di perkotaan, satu tetangga beli TV, LED, yang baru, tetangganya gelisah, enggak? kebanyakan gelisah. Lo ya, lupa iku ae tuku TV api lo Padahal tujuan beli TV apa? Bukan buat ditonton, betul ya? Tapi TV yang menonton kita sekarang. Iya kan? Atau dikonekkan ke YouTube. Oke, kemudian tiga. Bisnis online dan digital bisa berkembang pesat di Indonesia. Tiga, ini penting. Jumlah wirausaha di Indonesia yang masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Ini studi ya, Uh, statistik di ASEAN Singapura 8,7 persen wilayah usahanya Malaysia 7 persen sekian Thailand 4 persen sekian Indonesia 3,47 persen data tahun 2021 jadi penduduk Indonesia 270 sekian hanya 3,47 persen yang wilayah usaha jadi penjualnya itu sedikit marketnya banyak Kira-kira seperti itu. Jadi kesalahan, mohon maaf, mohon maaf. Kesalahan dari orang tua atau guru kita. Ibu Budi pergi ke pasar untuk belanja. Kenapa tidak Ibu Budi pergi ke pasar untuk jualan? Mindset awal, ini guyon ya. <gifat> Pada akhirnya kita menjadi bangsa yang konsumtif. Kira-kira seperti itu. Kemudian empat, mayoritas masyarakatnya melek internet. Ada yang tidak bisa internetan? Bapak-bapak yang sudah sepuh pasti bisa. Betul ya, minimal punya WA atau punya Facebook. Pengguna internet terbanyak nomor empat di dunia, Indonesia, walaupun internetnya lemot. Sepuluh besar pengguna media sosial terbanyak di dunia. Nah, jadi Indonesia adalah sepuluh besar pengguna terbanyak medsos di dunia. Rata-rata penduduk Indonesia menghasilkan lebih dari tiga jam. Perlu dicatat, lebih dari tiga jam untuk bermain media sosial, rata-rata. Setuju? Mbaknya misalkan, nama siapa? Bu, punya media sosial apa saja? Facebook punya enggak? Punya. Instagram? TikTok pasti. WA ada ya. Oke, okay. lebih dari tiga jam kan? Lebih. Jadi itu rata-rata ya? Rata-rata. Kuota kan murah. Apalagi nongkrong di tempat kopi misalkan. Dan lain-lain. Oke, okay, next. Beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang bisnis digital. Nah, jadi teman-teman, platform digital bisa terkoneksi dengan pasar offline. Nah, case-nya adalah contoh resto online, Grab, Gojek, Shopee. Betul ya, dulu orang malu-malu untuk jualan, buka warung. Betul ya, sekarang ibu-ibu atau bapak-bapak yang mohon maaf ketika di masa pandemi, diberhentikan kerja atau terpaksa kerjanya, gajinya berkurang. Misalkan mereka mau tidak mau kan putar otak, akhirnya mereka punya skill memasak atau tidak punya skill memasak tapi dibaksa untuk bisa. Iseng-iseng daftar ke kantor Grab, kantor Gojek. Akhirnya laku. Alhamdulillah katanya seperti itu. Alhamdulillah Mas laku. Nggih Bu, wis syukur mawon Yang penting Ibu konsisten. Kemudian pembayaran tanpa uang cash atau cashless dengan menggunakan barcode QR. Nah, jadi teman-teman Indonesia ini sudah mulai gede ya pembayaran lewat QR atau payment-payment digital. Kemudian retail besar, mau tidak mau membuka toko online baik lewat aplikasi, media sosial, dan marketplace. Jujur saya kaget ketika saya sebutkan merek ya, Yamaha, Honda, dan lain-lain itu jualan di marketplace, di Tokopedia. Betul ya? Saya berpikir, ini ngirim biaya. Padahal ongkos kirimnya kan satu kilo misalkan, sama-sama Surabaya 9.000 atau 10.000. Tapi kalau mobil, kalau motor kan lebih dari motor lebih dari satu quintal pasti mobil lebih dari satu ton ini cara ngirim ternyata mereka ada caranya kemudian yang kedua banyak perbankan besar yang kalah secara valuasi transaksi dengan perbankan digital atau fintech hati-hati teman-teman yang ada yang bekerja di bank nilai saham BRI atau Bank Arto atau Bank Jago ini BRI ya BRI IPO price Tau ya IPO IPO itu pelepasan saham berdana 875 per lembar tahun 2003. Kemudian harga tahun 2001 pada waktu itu 3.860, sekarang sudah naik. Kemudian kita bandingkan dengan bank digital yang tidak punya kantor, yang tidak punya kantor cabang, bank Arto misalkan, atau bank Jago, atau bank Neo misalkan. Bank Arto IPO Press 132 per lembar tahun 2016, harga sekarang 16.000, ini tahun 2001 ya, 16.150 perbandingannya gimana? Mereka tidak punya kantor. Mereka meminimais karyawan. Sekarang buka rekening lewat handphone bisa. Bisa enggak? Sangat bisa. Dan biasanya pakai referral dapat bonus. Betul ya? Ayo kamu pakai aku ya dapat bonus. Nah jadi pegawainya adalah nasabah itu sendiri. Dapat bonus. Kira-kira bisa mengurangi personal karyawan bank enggak? Bisa enggak? Jadi ini yang saya namakan perubahan itu apa? guys. Kemudian yang ketiga, fintech berbasis pembiayaan sudah tidak lagi perlu survei ke lapangan. Juga tidak perlu banyak membuka kantor cabang yang memakan biaya ratusan atau miliatan untuk operasional tahunannya. Mereka lebih memilih platform di marketplace sebagai market nasabah baru mereka yang sudah punya puluhan juta user atau pengguna aktif. Contoh Home Credit, Akulaku, Kredivo, Peletter dan lain-lain. Ini pinjol. Saya ngomong pinjaman online. Pinjaman online ini tidak butuh kantor atau cabang banyak. Setuju ya? Anda apply foto KTP, misalkan. Kalau saya ngomong ke, mohon maaf, murid-murid saya atau teman-teman saya, wis, lek butuh duit cepet, jangan jual ginjal lah, pinjol aja lah, wis. Kalau butuh duit cepet, ya kan? Dengan tagline apa? Pagi pagi selfie, malam party. Anak-anak <laughs> muda yang paham, paham ini ini kuyen ya. Jadi ketika selfie di ACC, duit langsung masuk. Biasanya mereka konsumtif, biasanya. Akhirnya ada tagline, pagi selfie, malam party. Walaupun bulan depannya ditagih debt collector. Oke, kemudian yang keempat, belanja online bisa menggunakan kartu kredit dengan metode pembayaran penuh. Atau cicilan yang fleksibel. Jadi ketika Anda pengin nyicil, pengen bayar cash, bisa. Pakai kartu kredit. Lewat marketplace sangat gampang. Anda tinggal pilih Perlu survei enggak? Enggak. Kemudian yang kelima, banyak investor besar yang lebih memilih untuk membiayai startup dan e-commerce daripada harus berinvestasi di bisnis konvensional dengan biaya operasional besar. Contoh. Contoh misalkan. Uh, tahu perusahaan Om saya? Jack Ma, Alibaba. Tahu ya? Alibaba punya banyak duit loh untuk buka, mohon maaf ya, usaha tambang. Punya enggak? punya duit enggak untuk usaha tambang atau SPBU misalkan punya duit kan buka banyak cabang retail punya kan tapi kenapa dia tidak memilih bisnis konvensional tapi dia memilih bisnis yang startup online dan menurut dia punya market yang besar Alibaba adalah salah satu pemilik saham di Tokopedia dia enggak perlu bikin kompetitor marketplace di Indonesia walaupun bisa tapi dia lebih memilih untuk kolaborasi menggandeng Tokopedia yang sudah banyak market atau usernya. Next pak. Nah teman-teman menghasilkan uang lewat internet. Nah mungkin biasa atau terdengar terdengar uh, recehan lah bagi kita. Tapi ini ada loh dan ada orang-orang yang menghasilkan uang lewat internet dijadikan sandang pangan atau usaha utamanya. Di antaranya adalah membuat website blog untuk tulisan dan ide. Nah, tadi malam saya ngomong dengan beberapa audiens, nah ternyata ada orang-orang IT dan mereka masih bisa membuat website, kemudian handle medsos atau lain-lain. Kemudian menjual website atau game. Nah, banyak di saya sebutkan di Sabta Dharma banyak anak-anak muda yang kuliah IT dan akhirnya kerja di perusahaan-perusahaan besar IT atau marketplace besar, kemudian mereka mengembangkan usaha sendiri, membuat game. Nah, kemudian dijual kemudian membuka toko online, biasa kan? Membuat membuka kursus atau pelatihan online. Nah, bagi ibu-ibu ini ada ilmu baru. Ibu bisa masak misalkan. Ayo guys, kita bikin Zoom meeting atau yang gratisan misalkan Google Meet. Betul kan? Google Meet. Ayo bayar berapa? 50.000 misalkan. Memang murah 50.000, tapi kalau yang ikut 10 kan lumayan. Betul ya? Dengan catatan Anda konsisten saya sudah biasa melakukan itu. Ketika masa pandemi, saya tidak ada kelas offline, akhirnya kelas online. Pada akhirnya harganya memang lebih murah, tapi market saya jauh lebih banyak karena fleksibel. Kemudian membuat akun YouTube yang sudah punya channel YouTube, angkat tangan. Kalau kalau sebagai penonton pasti punya ya, yang sudah punya channel YouTube, angkat tangan. Aku Dewi, ya ada beberapa. Membuat akun YouTube. Jadi gini guys, bahwasanya orang sudah tidak lagi melihat televisi. Setuju ya? Yang masih nonton TV siapa? Ibu nonton TV? Film apa? Nonton film apa? Oh sinetron. <laughs>. Anaknya nonton TV enggak? Suaminya nonton TV enggak? Sudah enggak? Nah TV buat apa sekarang? Nonton ini ibu doang. Atau TV yang menonton keluarga ibu? Betul ya? <laughs> Seiring jalannya waktu, pada akhirnya iklan-iklan juga berpikir untuk iklan di televisi. Setuju ya? Iklan di televisi itu mahal loh guys. Biasanya memang perusahaan gede. Dan tidak ada yang nonton. Akhirnya target market mereka berkurang. Jadi mereka pasti tes dan ukur. Akhirnya mereka beriklan di media sosial. Salah satunya adalah YouTube. Dan media sosial YouTube adalah media sosial dengan pengguna terbanyak. Nomor dua di Indonesia. Yang pertama WA atau WhatsApp. Yang kedua, YouTube. Kenapa harus YouTube? Karena YouTube adalah media masa depan. Orang bisa jadi apa saja di sana. Yang penting tidak melanggar syarat ketentuan YouTube. Mereka bisa jadi penonton, boleh enggak? Mereka bisa jadi kreator konten, boleh enggak? Urusan dapat duit atau enggak, so far. Yang penting mereka senang. Setiap hari ada tambahan subscriber satu, senang kan? Kemudian, ada yang nonton. Seneng, kan? Nah, kira-kira seperti itu. Dan ketika kita mencintai apa yang kita lakukan dengan membuat video kreator, misalkan, kemudian kita dapat duit dari sana. Seneng, nggak? Padahal tujuan kita bukan cari duit di YouTube, tapi sekali lagi yang perlu dicatat: pekerjaan terbaik, salah satu pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Setuju, ya? Kamu senang mendaki misalkan. Kemudian kamu dapat endorse sponsor produk alat-alat naik gunung. Kemudian kamu disuruh naik gunung, senang enggak? Karena kamu dibayar, kamu senang. Di YouTube kamu pun sama. Kamu melakukan traveling misalkan. Dan hari ini teman-teman, sopir truk punya channel YouTube semuanya, hampir semuanya. Sopir truk kameranya taruh di di depan, udah bikin konten, direkam. Setelah mereka istirahat, upload Beneran, jadi di bak belakang itu ada nama channel Youtubenya, keren enggak? Dia mencintai pekerjaannya, plus nyambi jadi kreator konten, fokus di satu bidang, jalanan jadi duit, banyak. Pernah dengar cerita tentang kampung Youtube? Pernah ya? Semua pekerjaan di kampungnya Youtuber semuanya, bisa mengangkat derajat mereka. Walaupun dulunya, mohon maaf, mohon maaf, profesi mereka adalah tukang bangunan. Bisa merubah hidup. Jadi internet bisa merubah semuanya. Kemudian menjual desain. Nah, teman-teman mungkin yang paham di bidang ini. Kemudian menjadi influencer. Youtube, selebgram, medsos, dan lain-lainnya. Kemudian membuat podcast, misalkan. Kemudian live di medsos. Nah, teman-teman mungkin yang pernah punya Facebook atau pernah punya Instagram, ada enggak Uh, teman kita atau atau kawan kita atau orang lain yang live dia jualan. Pernah? Perlu iklan enggak? Enggak perlu. Yang penting Anda punya banyak teman. Tes dan ukurnya gimana? Orang yang melihat. Betul ya? Kalau di Facebook lebih enak. Bisa share di banyak grup. Saya punya kawan jualan kembang. Kembang, kembang-kembang kecil, harganya ya lumayan lah 150 200 ribu, Dia jualannya di medsos atau jualan ikan. Dia mengundang influencer yang punya banyak pengikut, punya banyak teman. Dibayar, misalkan satu konten, 200 ribu, 500 ribu, dan lain-lain, tergantung grade-nya. Ketika penjualan, boom, mereka pasti dipakai terus. Nah, jadi itu ya, jangan malu-malu untuk live. Ya, jualan. live pun bisa dapat duit. Contoh, Bigo. Betul ya? Kita ngomong lah, wis. Bisa dapat saweran? Loh bisa toh? Bisa toh? Bapak-bapak yang suka nyawer, siapa? <laughs> <laughs> Cuma joget-joget doang, betul Pak ya? Betul ya Mbak ya? Joget-joget doang, ada yang like, ada yang ngasih ngasih saweran, 20 ribu, 50 ribu, 100 ribu. Sekali mereka joget, bisa 3 juta misalkan. Tanpa, mohon maaf ya, tanpa mereka melakukan pekerjaan hina. Joget-joget masa hina sih? Kecuali kalau bugil ya. Kalau bugil kan pasti kepenet. Enggak hina. Mereka bisa joget ya software lah. Disawer. Kemudian drop shipping. Mengingatkan Siap. waktu tinggal oh 10 ya. menit. Siap-siap. Oke, okay. drop shipping. Nah, kemudian trading saham, forex dan lain-lain. Oke, okay, next. Nah, saya selalu percaya dengan kalimat ini, teman-teman. Mulailah dengan alat dan sumber daya yang kita miliki seadanya alat-alat terbaik, sumber daya terbaik, dan jalan terbaik akan kita temukan ketika kita berada di perjalanan. Jadi jangan takut ketika Anda memulai start dengan tidak sempurna. Anda punya resource atau punya sumber daya yang terbatas, jalankan. Start. Ilmu terbaik, kawan-kawan terbaik, dan cara-cara terbaik akan kita temukan ketika kita sudah jalan. Setuju ya? Bukan ketika kita start. Next. Oke, okay, memasarkan produk lewat digital. Yang pertama, produk lokal adalah produk yang unik, teman-teman. Kemudian, yang kedua, foto produk dengan konsep semenarik mungkin. Nah, kemarin sudah banyak dijelaskan, ya. Kemudian, yang ketiga, membuat Facebook Ads, Instagram, atau website. Kalau Anda tidak punya, mohon maaf, terbatas duit. Anda bisa buat Facebook fanpage. Kemudian, yang keempat, yang ketiga, oh mohon maaf, yang keempat, bergabung di komunitas atau grup jual beli di medsos sebanyak mungkin. Lima, bergabung di komunitas marketplace untuk menaikkan nama toko kita, baik menggunakan iklan atau gratis. Kemudian yang keenam, ikut event dengan skala menengah atau besar dengan tujuan dokumentasi, plus menambah jaringan. Kemudian yang ketujuh, menggunakan jasa endorsement atau influencer untuk live, tadi sudah saya sampaikan. Atau menggunakan publik figur agar produk kita lebih dikenal. Next. Nah, ini salah satu guru saya. Tahu kan orang ini? Tahu kan? Ya dulu ini foto saya sebelum sebelum apa ya sebelum sebelum nikah belum punya kumis. Ganteng mana sama sekarang, Bu? Ganteng yang dulu ya. <laughs> sebelum ada harapan. Motivasi adalah sesuatu yang membuat anda memulai. Kebiasaan adalah sesuatu yang membuat anda melanjutkan. Dan Anda hari ini adalah hasil dari akumulasi kebiasaan yang kita kerjakan secara terus-menerus. Hal-hal besar tidak bisa dicapai secara tiba-tiba, melainkan melalui perpaduan dari sekumpulan hal-hal kecil yang dilakukan dengan baik dan sempurna. Anda di masa depan tergantung dengan siapa Anda bergaul. Setuju, ya? Jika Anda ingin sukses, Anda yang harus menciptakan peluangnya sendiri, bukan orang lain. Oke, next. Oke, okay, nah ini beberapa kegiatan saya. Nah ini apa ya? Saya ngajar cuma pakai kaos dan celana pendek. <laughs> Beneran? Tapi fun. Nah jadi ya ini salah satu penulis buku dan marketing word, Hermau, Hermawan Kertajaya. Salah nulis nih Hermawan Kertajaya. Next. Oke, okay, kira-kira itu saja teman-teman. Uh, terima kasih. Uh, kami mewakili Kemabakti Pusat. Uh, apabila apa yang saya sampaikan ini Uh, tidak bermanfaat ya jangan dipakai tapi kalau bermanfaat minimal satu ilmu anda dapatkan hari ini betul ya oke okay, terima kasih uh, buat teman-teman dan uh, bapak ibu semuanya rahayu 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 tepuk tangan bapak ibu ya. luar biasa presentasi dari mas Hari sangat memotivasi dengan gaya bicara yang berkobar-kobar begitu ya itu jadi cocok untuk memulai hari E, pertemuan kita pagi hari ini. E, beberapa hal yang saya garis bawahi dari apa yang pernah ada sempat Mas Hari sampaikan bahwa menurut saya perubahan zaman ini perlu dilak, merup, membutuhkan juga perubahan mindset. Begitu. Mengingat apa yang terjadi sekarang adalah perubahan zaman kalau orang mengatakan bahwa jangan pernah melawan ombak, tapi bermain-mainlah dengan ombak yang ada gitu supaya kita selamat sampai di tujuan. Nah, oleh karena itu maka tadi saya terkesan dengan apa yang beliau sampaikan di awal adalah mulailah sekarang ya. Start the business right now right here. Sekarang dan di tempat ini begitu. Semoga pertemuan pagi ini memotivasi kita untuk memulai bisnis lain dari apa yang telah kita kerjakan saat ini. Kemudian kita akan melanjutkan pada sesi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Anang Yulianto ya yang mungkin sudah menyiapkan juga barang-barang yang akan nanti bisa Bapak Ibu apa namanya pegang bersama-sama begitu mungkin ya. Jadi Pak Anang akan menyampaikan tentang penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat penghayat. Untuk waktu dan tempat Bapak Anang kami persilahkan dengan waktu maksimal 45 menit. Monggo. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Yang saya hormati Ibu Kepala BNPB DIY, yang saya hormati Ketua Umum Puan Hayati Ibu Dian Yeni, yang saya hormati Presidium Kemapakti, Mas Hari, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada saat ini kami dipercaya untuk memberikan sebuah materi tentang bagaimana kita mendorong wirausahawan. Akan tetapi, dalam kesempatan ini saya manfaatkan bahwa sekaligus saya sebagai Ketua Presidium, eh, Presidium 1 MLKI Jawa Timur, sekaligus eh, ralat untuk Ibu MC tadi bahwa dikatakan sebagai MLKI Surabaya, nanti saya dimarahi oleh Pak Tiro nanti. Jadi enggak enak, jadi perlu kami luruskan eh, bahwa saya sebagai Presidium MLKI tingkat 1 Jawa Timur. Bapak-Ibu yang terhormat, <tuh> Next, mas, ya tolong, penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat penghayat. Ini saya berpikir tentang pertama-tama latar belakangnya adalah satu ada kondisi ekonomi, ada peran strategisnya, potensi dan beberapa kelemahan. Uh, seperti kita ketahui bahwa penghayat kepercayaan ini. Kondisi ekonominya terkadang banyak orang memperpikir adalah kelompok ekonomi menengah ke bawah, atau dikatakan kondisi yang tidak mampu. Tetapi sebenarnya ini semua tidak benar, karena di lapangan yang saya hadapi <tuh> adalah teman-teman. Penghayat ini kebanyakan gemar hidup sederhana, bukan karena miskin. Jadi, miskin dan sederhana itu beda. Kalau miskin itu kondisi, keadaan, tapi sederhana itu prinsip gaya hidup. Nah, kebanyakan orang melihat atau menilai seseorang itu karena gaya hidupnya, padahal belum tentu gaya hidup itu mencerminkan kondisi. Nah, selama pandemi kemarin. Dikatakan bahwa banyak pengusaha di kelas menengah rontok karena tidak mampu bertahan di era pandemi. Tetapi, apa yang terjadi pada teman-teman penghayat yang notabene adalah pekerja kasar, dia tukang batu, dia petani, dan sebagainya, tidak ada masalah. Maka, kondisi ekonomi yang dikatakan tidak mampu ini tidak benar teman-teman penghayat yang saya jumpai sambat pasti yang gede aja sambat apalagi yang kecil-kecil tapi kondisinya jatuhnya tidak terlalu parah daripada yang besar-besar ini fakta nah selanjutnya peran peran strategis teman-teman penghayat ini masih melestarikan budaya gotong royong bau membau di dalam setiap kesulitan yang dihadapi di sekitarnya. Maka, tidak heran ketika daya tahan teman-teman penghayat ini sangat luar biasa dalam menghadapi kehidupan, karena sudah biasa menghadapi ini bersama-sama. Beda dengan teman-teman yang eh, kaum hedonis, ketika dia kena shock ekonomi, langsung KAU, kebanyakan seperti itu. Nah, teman-teman penghayat juga di sisi lain pasti mengandalkan bagaimana kita menekung atau kita berpasrah diri, berserah diri kepada Tuhan, dilandasi dengan hidup yang sederhana. Ini bekal yang luar biasa, ini strategi sekali. Nah, potensi yang kita miliki sebagai teman-teman penghayat yang sementara ini menjadi pelaku ekonomi UMKM yang sayangnya masih banyak yang non-formal. Di sini di, tadi dikatakan kalau Mas Hari sudah menyampaikan mana PNS tidak ada yang ngacung, mana pengusaha ada yang ngacung, mana punya kerja sampingan ada yang ngacung. Di sini bisa kita sebenarnya bisa kita kelompokkan bahwa teman-teman ini semuanya kreatif. Tadi disampaikan Mas Hari juga bahwa kenapa kita harus mendorong tumbuhnya entrepreneur-entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru karena banyak sisi kemenangan kita tentang waktu dan sebagainya. Nah, di dalam uh, apa namanya menghadapi tekanan ekonomi yang seperti ini karena kita biasa bergotong royong, kita biasa bau membahu, mari kita tingkatkan potensi ini masih kuat sekali dari yang non formal. Ke, mari kita arahkan kepada yang, non, yang formal. Kita berikan pelatihan pelatihan. karena kelemahan di dalam teman-teman uh, penghayat ini semuanya rata-rata tidak mengikuti regulasi. Seperti pengalaman kemarin yang dipaparkan oleh teman uh, dari Dinas Koperasi itu sangat menunjang sebenarnya untuk kegiatan kita tentang berwirausaha. Tetapi apakah dengan semua tahu? Ternyata pemerintah sangat care, sangat uh, apa namanya perhatian dengan teman-teman pengusaha. Teman-teman wira swastawan. Nah, ketika kita hadirkan dari Dinas Koperasi, ternyata oh seperti ini. Banyak kemudahan-kemudahan yang bisa kita akses sebenarnya. Nah, mari kita belajar bersama. Dalam hal ini kita sama-sama diskusi untuk mencari jalan keluar yang lebih bagus dengan mengingat atau menggunakan hal-hal yang sudah disediakan. Contohnya jaringan-jaringan -jaring kepada teman-teman koperasi dan sebagainya. Mari kita akses bersama-sama. Next, Mas. Nah, tantangan selalu dikatakan bahwa teman-teman penghayat ini di framing adalah orang-orang, teman-teman kelompok minoritas. Next, Mas. Uh, sorry, sorry, sorry. Di uh, sebelumnya lagi, nah kita di framing minoritas itu dan kita manut, sebenarnya ini salah besar menurut pandangan saya bahwa framing minoritas ini hanya sekedar dalam bingkai kuantiti. Kuantiti yang terhitung oleh pemerintah. Tetapi di bawah permukaan kita ini luar biasa. Karena apa yang kuantiti ini hanya yang terdata, jujur saja saya sebagai Presiden eh, Presidium MLKI menyarankan kepada ketua organisasi atau sesepuh organisasi atau tuntunan panutan dan sebagainya untuk tetap mendorong menyarankan teman-teman penghayat ini menggunakan hak sipilnya haknya untuk identitas penghayat sehingga secara kuantiti kita bisa mayoritas yang itu punya kesempatan untuk menjadi mayoritas Nah, kita kembali kepada framing minoritas. Ini disematkan kepada teman-teman pengayat untuk semakin memperkecil daya tempur atau percaya diri bahwa penghayat itu enggak ada apa-apanya. Ini yang di framing supaya kita tidak mau tidak bisa bangkit. Maka tantangan ini mesti kita kita jawab bahwa Sebenarnya lebih strategis, teman-teman penghayat ini kalau menjadi pengusaha lebih strategis. Hidup di masyarakat juga lebih familiar, lebih diterima. Contoh saya sendiri, saya seorang pengusaha kecil-kecilan, identitas saya penghayat, dan orang tahu bahwa saya penghayat, tetapi ini saya lintas batas, saya kumpul dengan teman-teman Muhammad yang enggak ada masalah, saya kumpul dengan teman-teman Nasrani enggak ada masalah. Saya kumpul dengan teman-teman Arab, teman-teman Cina dan semuanya enggak ada masalah. Tetapi beda lagi kalau teman-teman Muhammadiyah ini berkumpul dengan teman-teman LDII ini sudah ramai sama-sama non jauh sama-sama muslimnya. Nah, mari kita sadari bahwa peran penghayat ini di tengah-tengah. Yang Islam, yang Kristen, yang ini semua saudara kita, semua bangsa Indonesia justru penghayat ini adalah implementasi dari Pancasila yang betul-betul mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Saya dengan Budian ini beda ajarannya, tetapi kami bersaudara. Ini peran ini strategis, sangat-sangat strategis untuk merangkul semua elemen masyarakat. Setuju apa tidak? Apalagi kita lakukan dengan kita berperan sebagai pengayat. Berperan sebagai pengusaha. Berjejaring dengan siapapun, kolaborasi dengan siapapun tidak ada alerginya. Ini potensi kita tuh sebenarnya, kita di framing, jadi kalau kalau mindset pengusaha, mohon maaf, ketika kita ditekan, justru tekanan ini menjadi pupuk kita untuk lebih bangkit. Ini mindset harus harus kita harus kita miliki betul. Ketika kita ditekan itu adalah power untuk kita bangkit, ya kan? Nah. Seperti contohnya kisahnya Steve Jobs. Dia dipecat dari perusahaannya, kan begitu? Tuh, akhirnya jadi miliarder yang luar biasa. Karena ditekan. Nah, sekarang ini sebenarnya kalau kita sadari bahwa Teman-teman, penghayaan ini enggak ada yang menekan sebenarnya. Secara secara polis, secara pemerintahan, kita difasilitasi. Tetapi elemen lain yang menekan kita, kira-kira begitu. Kan begitu ya elemen lain loh, bukan pemerintah. Kalau pemerintah enggak menekan kita. Justru pemerintah memfasilitasi dan uh, menumbuh kembangkan kita. <tuh> nah, kembali kepada uh, materi kita bahwa framing minoritas justru kita buat menjadi vitamin kita untuk menjadi bangkit. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya ini adalah pengagum Bung Karno dan selalu setia dengan trisaktinya beliau. Dalam hal ini, beliau punya filosofi berdikari di secara ekonomi, ini saya rasa perlu kita gelorakan lagi di teman-teman penghayat bahwa ekonomi adalah segala-galanya di dalam kehidupan Gelar, katakanlah seperti orang pengait mengatakan ada gelar, ada gulung. Kasunyatannya ya kita ini butuh ekonomi. Sementara ini usia pengait kepercayaan yang sudah lama ini tanpa literasi ekonomi, tanpa literasi perwira usaha. Kalau kita hanya menekung saja, kita hanya ngomong masalah ketuhanan, kita ngomong masalah kebaikan. Ya, lama-lama kismin, kan begitu tanpa dibarengi dengan upaya-upaya nyata di dalam perkehidupan yang nyata untuk meningkatkan taraf hidup kita secara ekonomi. Maka kalau kita ingat lagi filosofi Bung Karno bahwa berdikari di bidang ekonomi, itu akan memerdekakan kita sendiri sebenarnya. Jadi saya ingin teman-teman penghayat betul-betul bisa bangkit, bisa menjadi, walaupun sekarang mungkin panjenengan sebagai seorang karyawan. Tadi Mas Hari juga menyatakan siapa yang punya kerja sampingan. Berarti ini kan memberikan kesempatan kita untuk lebih kreatif membuat kerja sampingan. Sehingga filosofi berdikari secara ekonomi itu akan terwujud. Hanya perlu diingat bahwa kalau kita sudah mempunyai kemandirian ekonomi atau di dalam menuju kemandirian ekonomi kita masih bertugas untuk tetap setia dengan menjaga berkepribadian yang berbudaya. Jadi kalau kalau bisnis nyata, bisnis murni ada kesempatan sikat. Ada yang milik orang lain aja nggak tahu sikat itu orang bisnis. Bisnis itu kejam. Nah, tapi kalau kita orang Jawa ya kita masih ada ukuran orang tua mengingatkan kita saat bejo bejane wong lali sik bejo eling lan waspada nek duduk dudu wae ya aja dan sebagainya bla 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 ini adalah yang mengerim kita supaya kita punya kepribadian yang tetap berbudaya nusantara budaya nusantara itu seolah-olah begini Bapak Ibu kalau saya gambarkan eh, jenis makanan orang nusantara ini herbivora. Herbivora itu pemakan rumput ya, Pak ya? Iya. Herbivora itu pemakan rumput. Iya. Yeah. Apa? Ah, rumput tumbuh-tumbuhan lah ya. <tuh> ya, rumput kan temennya tumbuh-tumbuhan, lah. Kan begitu. Nah, bukan pemakan daging. Kalau filosofi di Eropa, kebanyakan mereka itu karnivora, sikat semua. Nah, kami yang punya kebudayaan timur mestinya tidak seperti itu. Apalagi dipeseni lagi sama orang tua, kan begitu ini meredakan ambisius kita tetapi tidak lepas daripada target-target yang harus kita capai next solusi dari semua tantangan tadi atau kelemahan tadi saya mengajak MLKI Puan Ayati Gemabakti, termasuk pimpinan-pimpinan organisasi langkahnya adalah seperti yang sampaikan ketika kita ada pertemuan di Malang bahwa kita perlu korespondensi wira swastawan dan entrepreneur penghayat. Karena teman-teman penghayat di grassroots itu banyak sekali pekerja lepas, tukang batu dan sebagainya. Mari kita itu korespondensi. Sehingga kalau itu kita korespondensi, kita data, akhirnya kita bisa, bisa bikin unifikasi Berikutnya, kalau kita sudah bisa mengidentifikasi semuanya, bisa kita buat web untuk teman-teman uh, penghayat, khususnya di bidang ekonomi. Web ini bertugas untuk menampung, memperkenalkan produknya, menawarkan produknya, menjual produknya di satu web ini sendiri. Nah, ini tugasnya Mas Haril. Tugasnya Pak Anu kemarin, Pak eh, Pak Adit itu juga sudah kita koordinasikan. Maka teman-teman dari MLKI, Buana Hayati dan Gema Bakti, silahkan mendata, mengidentifikasi. Nanti kita buatkan web. Jujur aja, semua itu butuh leader. Dan saat ini saya mencanangkan leadernya tentang ekonomi saya. Biaya web untuk satu tahun pertama saya yang tanggung. Untuk menyediakan ajang promosi, ajang pengenalan, ajang uh, penjualan produk-produk barang maupun jasa. Karena produk teman-teman teman-teman penghayat ini bukan hanya sekedar barang, tetapi juga ada produk, produk jasa. Contohnya, Pak Madro sebagai seorang MC. Ini produk jasa. Kan begitu ya. Dalang manten itu kan produk jasa. Sampaikan ke web ini. Kita butuh wahana, kita butuh wadah. Mari kita bergerak secara nyata. Mas Aril sanggup ye, menggawangi itu. nuwun Mas Aril. <tuh> Jadi kita butuh kreator-kreator muda untuk memberikan wahana kepada teman-teman ini supaya kita menjadi satu. Ini penting. Jadi di sana nanti akan akan terjadi ada diskusi branding, diskusi framing, diskusi packaging dan sebagainya seperti yang disampaikan teman-teman pembicara terdahulu akan kita jadikan satu dalam web tadi. Saya berharap dukungan semua elemen uh, untuk membangkitkan ekonomi para penghayat juga teman-teman uh, apa namanya yang seusia saya ini sudah akan mempersiapkan masa pensiun biasanya orang pensiun itu galau biasa nomponnya 10 juta jadi telung juta itu terus piye ini 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 yang kita rasakan di usia saya beda dengan yang dirasakan dengan usia Mas Hari Mas Hari masih menggebu-gebu itu memang begitu di usia beliau seperti itu Pak Yohanes sebentar lagi juga pensiun ikut terus piye gitu loh terus ya apa what next kan begitu nah kita berikan ajang kita berikan ajang kita berikan tempat kalau di sekarang di era digital buatkan web saya yang akan uh, membantu membiayai itu. <tuh> Selanjutnya, tugas kita mendorong lahirnya entrepreneur-entrepreneur baru. Mohon maaf, entrepreneur baru ini uh, tidak terbatas pada usia, Bapak Ibu, karena entrepreneur, entrepreneur baru ini ada yang dari... Teman-teman pensiunan yang sudah pensiun, atau ada dari teman-teman yang kena PHK, ada yang dari pengurangan karyawan, ada yang pabriknya tutup, atau apapun alasannya, ada yang teman-teman mahasiswa nyambi. Ini entrepreneur baru, jadi uh, dalam hal ini perlu dipahami, ya, Ibu, bapak, ibu, ya, ada wira swasta ada pengusaha, ini beda permasalahannya. Kalau wira swasta, itu bekerja sendiri. Tetapi kalau pengusaha, itu skupnya lebih besar. Bukan saya menghina profesi, tidak. Tukang becak itu wira swasta, ya, Bapak Ibu. Tukang becak itu wira swasta loh, kerja sendiri loh dia. Karena kalau dibantu juga nggak bisa. <laughs> gitu, mancal gentenan juga bisa. Jadi itu kerja sendiri. Ini wira swasta. Tetapi kalau entrepreneur itu atau pengusaha itu bisa kolaboratif. Mas Hari pinternya di uh, YouTube, podcast. Saya punya produk, Mas Hari tolong jualkan. Tolong di endorsekan begini-begini. Ini, ini ini kolaboratif. Dan saya rasa unsur kita ini sebenarnya lengkap. Penghayat ini lengkap, apalagi sebenarnya, sebenarnya kemarin pertanyaan saya kepada Mas Dodi, bagaimana ketika saya menggunakan jasa Anda itu caranya profesional berbayar atau bagaimana? Ngeles jawabannya bahwa nanti kita ketemu sendiri, maksudku tak ajak gotong royong, sambatan. Karena di penghayat ini nuansanya nuansa gotong royong dan sambatan. Gitu. Ketengroyong royong lah, sambatan ke budget, ke sambat KP. Walaupun memang begitu adanya, begitu. Jadi begitu. Jadi saya ingin teman-teman penghayat ini menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha. Bukan sekedar wira swasta. Bukan sekedar wira swasta. Kalau wira swasta masih skupnya sempit untuk kita sendiri, tetapi kalau entrepreneur atau pengusaha, skupnya sudah berani atau mampu menggerakkan atau mengkoordinir orang-orang lain. Nah, apa yang dibutuhkan itu adalah hal pertama yang paling menentukan adalah kita harus berani. Okay. Uh, next, mas, tolong. Jadi kalau tentang ini saya mulai berdiri kalau orang tua itu kan berdiri nggak mulai dari awal karena nanti kalau ke kelamaan berdiri capek kalau mas Jari mulai awal capek ya eh, mulai awal berdiri kalau udah tua ini nggak langsung berdiri kalau sudah tengah-tengah baru berdiri begini ya dan saya mau cari ya. jadi ini menghemat tenaga gitu ya kan presidium bu jadi kan nggak enak kalau terlalu mudah kan nggak enak kan gitu ya, ya. saya menempatkan diri pada porsi yang tepat Modal daripada entrepreneur pengusaha itu adalah sebuah hanya satu keberanian, bukan kepintaran, kan begitu? Kalau orang pinter itu mikir terus nggak kerja-kerja. Kayak saya eh, mengutip kata-katanya Bob Sadino, pengusaha orang kerja itu butuhnya mau kerja dan berani kerja, jangan mikir terus mikir kurangnya ini, kurangnya ini, kurangnya ini, enggak kerja-kerja. Yang penting eksekusi, seperti yang disampaikan Mas Hari. Harus mulai dari sekarang, keberanian. Beraninya harus dipikir bahwa saya kalau ini gagal, saya rugi. Jangan takut rugi. Karena apa? Ilmu itu membayar. Pengalaman itu mahal harganya. Maka harus dimulai dari hal yang paling kecil dan paling sederhana menggunakan fasilitas seadanya dulu seperti yang disampaikan Mas Hari. Saya setuju. Harus begitu. Jangan besar-besar. Yang kedua, menentukan tujuan usaha. Tujuan usaha ini kalau dikemas secara bahasa formal untuk apa usaha? Golek duit. Ya ini ya tidak benar. Tujuannya adalah tujuan usaha itu adalah mengembangkan kreativitas atau value yang jenengan miliki. Kalau bisa, kemampuan Anda dibuat sebagai hobi yang dibayar sama seperti yang disampaikan Mas Hari tadi. Nah, setelah kita menyadari dan mengerti menentukan tujuan usaha karena tujuan ini kalau enggak enggak jelas nanti enggak jelas arahnya juga. Akhirnya kita setelah setelah menentukan tujuan usaha, kita menentukan target atau sasaran pasar. Di mana sasaran pasar ini harus disesuaikan dengan kemampuan kita atau produk kita. Berbahagialah panjenengan semua hidup di Indonesia bahwa Indonesia ini pasarnya multi segmen. Mulai barang paling murah sampai paling mahal, semuanya laku. Jangan berkecil hati. Panjenengan tahu kacamata ini. Ini yang harganya 5 ribu ada, harganya 200 juta ada. Dan semuanya laku, itulah Indonesia. Unik sekali. Maka tentukan segmen pasar, tentukan target pasar Anda itu apa seperti kemarin di Dinas Koperasi menyatakan mengguna, me, mereka membina usaha sandal kamar hotel. Itu harganya satu pasang seribu rupiah. Laku kok. Gitu? Laku. Ada sandal harganya kalau yang rata-rata Bapak Ibu ini biasanya yang mungkin merek Neckerman merek ini kan 300 sampai 500 ribu lah nggak mungkin saudara penghayat itu belinya yang seribuan gitu loh, nggak mungkin. Karena saya yakin semua mampu di sini, gitu. Ya gitu. mahal-mahal itu. Mas Didi ini kalau beli sandal sama kemarin saya tawari sandal Mas Didi, Mas Didi ada sandal kulit harganya delapan ratus ribu. Saya carinya yang dua jutaan, Mas. Ngapunten. Loh ini Mas Didi, ini baru Mas Didi loh. Belum nanti Budian. Budian tak tawarin tas. Mbak Yeni ini tasnya 14 juta. Aku biasa yang 30-an, Mas. Maaf. Loh. ini loh, beliau seperti itu. Jadi ini loh Indonesia, pasarnya luar biasa dan semuanya laku. Jangan berkecil hati, tetapi tentukan segmen pasar dengan kualitas panjenengan. Gitu? Kalau panjenengan kopinya kopi tubruk, ya jangan tawarkan ke Excel Show. Di Warkop saja cukup, bukan begitu. Gitu? Tetapi kalau kopi Anda itu memang e, Arabica, tawarkan ke Excel Show. Ini kita harus mapping targetnya harus benar. <tuh> Selanjutnya membuat rencana terkait sektor usaha. Komoditinya apa, packagingnya bagaimana, SDM-nya seperti apa, manajemen ini kita tata. Tadi saya bicara bahwa kita sebagai seorang entrepreneur kita, sebagai seorang pengusaha, bukan wira swasta. Jadi, kenapa saya mendorong menjadi entrepreneur? Bapak ibu, tolong disadari, panjenengan ini saudaranya banyak. Teman-teman penghayat ini, saya rasa, semuanya saudara. Panjenengan minta tolong ke Mas Hari. Mas bikin cara caranya bikin akun YouTube seperti apa tolong kalau diajari bayar betul Mas enggak gampang tuh kan berarti buatan bayar oh, enggak, enggak 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 saya pastikan kalau Mas Hari untuk teman-teman penghayat free saya pastikan begitu ben ben pen gratis tenan maksudku gitu loh jadi, jadi begitu kalau ini harus dipaksa sedikit-sedikit harus dipaksa Pak nah ketahuilah bahwa secara secara apa namanya spiritual di mana kita menanam kita pasti menuai. Gimana, Mas Hari, tanam aja yang banyak. Sudah, tenang aja tanam. Masalah menuai tak ewangi. Pas panen tak ewangi, Mas. Tapi nandur sampean dewe ae aku tak sing ewangi panen saya. Kan gitu-gitu. Loh. Loh kan saya seniornya, kan gitu. Wajar dong kalau membantu pas panen. Kalau nandur nandur dewi. gitu. Maksudnya <tuh> nah itu harus disiapkan bapak ibu tentang persiapan Sdm kualitas dan sebagainya disiapkan kemudian kita menyiapkan modal sebenarnya rencana terkait usaha sektor usaha dan menyiapkan modal ini salah satu satu dua komponen yang tidak bisa dipisahkan karena kalau kita menyiapkan manajemen kita menyiapkan peralatan, SDM dan sebagainya, ini terkait dengan modal. Nah, Bapak Ibu, tidak ada kita kerja tanpa modal. Tetapi jangan dikonotasikan bahwa modal itu terus waduh duitnya berapa? Tidak. Salah satunya tadi. Oh, saya mau bikin konten YouTube, modalnya HP. Caranya bagaimana minta tolong Mas Hari, bagaimana bikin Bikin aku akun, salah satunya seperti itu contohnya. Jadi, tidak melulu kita harus keluar modal besar. Saya sampaikan tadi, untuk mengawali harus sekecil-kecilnya modalnya, e, alat kita menggunakan seadanya dulu, tetapi kita mau bergerak. Yang penting, kita bergerak dan berjalan, karena di dalam perjalanan nanti, Anda pasti menemui kesulitan-kesulitan. Disitulah. tantangan seorang pengusaha ketika-ketika menemui kesulitan. Kita harus punya daya tahan dan daya juang. Sehingga eksistensi kita akan uh, diakui ketika kita lolos dari semua kesulitan-kesulitan tadi. -kesulitan. Di dalam menjalani sebuah usaha, ketika kita mendapatkan tantangan, akhirnya kita harus fokus tentang inovasi. Seperti disampaikan tadi ya, tadi malam bahwa nek banyu kalau aqua itu ya aqua seperti itu. Tetapi ketika ada tantangan dengan brand yang setara, kemasan yang setara dan sebagainya dan kita kalah harga di situ tantangannya kita harus berinovasi. Kemasannya diganti kayak ke? atau apapun itu banyak macam atau kita diskonkan atau kita e, berikan diskon diskon tertentu atau di apa namanya e, digandengi bonus macam-macam itu macam-macam jalan keluarnya macam-macam dan di sini sebenarnya seorang pengusaha apapun masih butuh mentor jangan malu bertanya kepada yang lebih mampu. Oleh saya pertama saya bertanya mungkin kepada Pak Ferry. Pak Ferry ini juga pengusaha. Dan jangan malu seperti itu. Kita tahu pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Bertanya dengan malu itu aja tersesat, apalagi enggak tanya kan begitu. Jadi kalau tanya jangan pakai malu. Kalau pakai malu nanti masih tersesat. Malu bertanya sesat di jalan. Ya, jadi pas bertanya nggak boleh malu. Karena memang kita harus merendahkan diri dan kita mohon petunjuknya atau arahannya. Menyiapkan modal. Tadi saya sampaikan bahwa modal sekecil-kecilnya kita mapping serapi-rapinya supaya apa? Kita tidak boros. Sehingga beban usaha itu akan ringan ketika apa yang kita salurkan apa yang kita tanamkan apa yang kita investasikan seminimal mungkin tipsnya jangan mengulangi kesalahan yang sama di tempat yang sama karena masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus anda coba kesalahan, masih banyak kesalahan-kesalahan kegagalan-kegagalan ke, yang akan anda lalui jadi nek wis Mas Windu ini katakanlah non eh uh, bujui saya sekali wis us, gak usah dipercaya. Sopo ngerti aku sesuk dibujui Mas Didi gitu loh. Ya mengulangi nggak apa-apa tapi di tempat yang lain gitu loh. Nah kalau dibujui Mas Windu terus kan jeru Pak. memberi kesempatan Mas Didi bujui saya gitu loh, maksudnya. Habis di Mas Windu aja. Jadi jangan mengulangi kesalahan di tempat yang sama. Bapak Ibu yang saya hormati, tentang produk usaha, jujur saja, kalau yang disampaikan Mas Hari tadi, khususnya sangat cocok untuk teman-teman generasi muda. Kenapa demikian? Nek nah, Pak Diro, Pak Diro ini saya suruh berpikir seperti yang disampaikan Mas 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 Hari sembuh mas. Itu tahu pasti, saya yakin itu. Tetapi kita harus belajar ke sana. Jangan alergi dengan perkembangan. Jangan alergi dengan perubahan. Yang disampaikan mas Hari seperti itu. Nantinya akan berubah semua. Justru saya pengen menjadi hub, pengen menjadi jembatan dari generasi muda dan generasi tua. Kan begitu mas. Generasi tua bus, pasti butuh generasi muda untuk tentang IT. Ya toh? Nah. Tentang hal produk Contoh kasus begini, karena saya kemarin dituntut oleh Pak Agus dari BPNB, Mas punya produk? Oh punya Pak, tolong tampilkan bahwa panjenengan seorang pengusaha yang memang punya produk bukan sekedar ceritane dan ceritane. Uh, Bapak Ibu, saya ada beberapa produk di sini. Saya bukan promosi barang saya, tetapi saya akan bercerita tentang bagaimana saya memiliki produk ini. non saya, sebentar. Mohon izin minum sebentar. Masih berapa menit, Mas? Sambil mengingatkan tinggal 12 menit. Oke. Okay. ya mungkin langsung saja, Pak. Nah. Ya. ya. Uh, saya menemukan seseorang yang bisa memproduksi cairan gelembung bubble ini. <tuh> Ini kalau saya browsing cairan ini biasanya impor dari Cina, dan saya menemukan dokternya. Sehingga saya belajar ke dokternya, sekarang saya bisa bikin ini. Dokter ini nggak bisa apa-apa, nggak -apa. punya apa-apa karena kemampuan finansial. Dia presentasi kepada saya, dia mau bikin bla 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 bla. Oke, okay. karena saya melihat saya sebagai orang pengusaha, ini melihat peluang, saya sikat. Oke. Okay. Proposalnya dikasihkan ke saya, kamu mau bikin apa? Nah, akhirnya Bapak Ibu, ini saya tunjukkan, mencetak ini, mulai ininya, ininya, di dalamnya, ini saya cetak tahun 2019 akhir, rencananya tahun 2020, kita lonceng, ternyata 2020, pandemi, ini tantangan. Dan ini terbukti. Saya menghabiskan hampir 300 juta untuk bikin ini. Cetakannya mahal. Tetapi segmen pasarnya luar biasa. Nomor dua mainan anak murah terbesar di Indonesia. Ada surveinya. Nah, kenapa demikian? Kenapa saya tertarik? Nanti akan saya bedakan bahwa ini import, ini lokal. Lokal tidak kalah ya Bapak-Ibu sebenarnya. Nah, ini ini kalau kita kembali ke masa kecil, kebetulan di depan saya Mbak Eni ini ulang tahun. Selamat ulang tahun kan gitu ya? Nah, seperti itu. Itu salah satunya. Gak apa-apa. presidio memang jualan kan begitu ya lah. Gitu. Gak apa-apa. Tetapi justru Anda berani bertarung apa tidak? Saya kena pandemi macet satu. Saya bikin lagi yang satu ini lagi saya bikin lagi dengan model yang beda. Ini untuk mempersiapkan tahun 2021. Model trompet, ya model trompet. Saya ngabiskan ini molding dan sebagainya 150 jutaan. <tuh> Semua produk sudah bisa kita launching kena omikron selesai, ya, itu ya itu tantangan. Jadi kita kita jangan alergi dengan tantangan. Jadi Bapak Ibu kalau panjenengan belajar tentang entrepreneur, tentang pengusaha, jangan belajar tentang suksesnya. Belajarlah tentang kegagalannya. Sukses itu gampang. itu. Tetapi bagaimana Anda menghadapi ketika pengusaha itu mengalami kegagalan. Memanage psikologis ini tidak mudah. Kalau sampai peteng, kalau <tid> peteng, bener ini, kalau yang disampaikan mungkin pembicara yang bukan bukan praktisi, wah enak toh, Pak. Nah, jadi hampir 400 juta selesai. Nah, sekarang kita bedakan. Saya bangga dengan dokter saya dan uh, apa yang saya miliki. Ini sudah beda, Bapak Ibu. <tuh> ini yang import. Ini yang import dengan kualitas seperti ini, maaf. kan bagus kan, ini impor. anak kecil seneng. Kalau Mbak ini sudah nggak seneng, ya. Nah, kita sebentar. Nah ini produk kita, ini produk lokal, produk anak bangsa. Beda. Sudah beda. Keluarnya beda. kelembungnya beda. Anak kecil lebih lebih seneng yang banyak seperti ini. Mm. Terkait harga, Tidak harus beli Bapak Ibu, ini <laughs> <laughs> aku tadi gak enak. Es, uh, ngapunten Pak Agus yeah. ini banyak guyonnya. Nanti pulang dapat satu-satu Pak Nang ya. Uh, cuma satu <laughs> kalau mau ambil di rumah. Nanti. <laughs> Bapak Ibu yang saya hormati bahwa uh, satu set ini dengan isi 50 mili trompetnya sama, barang impor menjual 4.000 rupiah. Punya saya dengan 100 mili, ini yang ini 50 mili, kualitasnya enggak bagus. Punya kita 100 mili, kualitasnya lebih bagus, harganya 2.500. Saya sudah mempekerjakan sekitar 340 PKL untuk mengerja, untuk untuk menjualkan itu. Mereka jualnya tetap 5.000 di end user. Jadi bukan berapa hasil yang saya hasilkan, berapa besar keuntungan yang saya dapatkan, itu nomor sekian. Saya berharap panjenengan bersemangat untuk berapa ratus PKL yang sudah saya sejahterakan dengan produk saya. Setuju? Mereka mereka kulaan dengan harga 3000 jualnya 4000. Kulaan ke saya 2500 jualnya 5000. Keuntungannya lebih banyak karena apa? Produksi anak bangsa dan lebih murah, lebih sederhana tapi hasilnya lebih mewah. Kedepankan perjuangan nilai finansial itu nomor dua, akan mengikuti. Itu satu. Masih berapa menit, Mas? Ya, nanti kalau di... Enggak enak. Nah, lantas begini, saya juga punya tepung bumbu. Oh, ya bener ini. Saya ketemu dengan apotekernya, ternyata sepupu saya sendiri, mas saya punya peluang ini bagaimana kerjakan. Saya hanya berpikir bahwa, apa aku dodolan tepung? Oh tidak. Tidak. Saya tidak jualan tepung. Justru ini saya tawarkan kepada teman-teman saya, kalau kamu pengen punya sampingan, kamu jualan aja nggak usah mikir produksinya. Produksi saya yang pikir, produksi saya yang kelola, kamu jual jadi dengan merekmu sendiri, dengan izinmu sendiri. Caranya maklun namanya. Contoh, kalau saya jualan ini <tuh> kepada Bu Eni yang mungkin punya jaringan, Bu Eni punya merek Ipin Upin katakanlah seperti itu. Beda dengan merek saya, ngurus PIRT gratis. Kalau Anda bikin ini mulai nol sampai keluar produk, minimal modal sekitar 60 juta. Minimal modal. Tetapi kalau Anda maklon dengan saya, modal 14 juta sudah punya tepung satu ton. Wes bayangno tepung satu ton iki akeh. Nah, kalau kita kemas seperti ini dengan dengan satu ton dengan 14 juta harga pokok di Panjenengan cuma 2.100. Padahal ini end usernya 3.500. Masih ada disparitas harga 1.400 per biji. Luar biasa kan? Harusnya begitu. Ya kan? Kita nggak perlu susah-susah. Apalagi nanti ditopang dengan teman-teman IT untuk disebarkan dan sebagainya contohnya makanya kalau saya e, mereknya jago keluruk, barangnya sama dengan mereknya Mbak Eni ini Ipin Upin tidak akan malah berbenturan lo aku yang untuk jago keluruk saya u lima ratus lo sama kok tuh terong ibu e, jago Keluro eh rusak aku untuk jago keluruk loh, rong u ratus Iku lak jago keluru, kulak kula ipin upin kan begitu beda, bos lebih lucu kan begitu ya, uh, begitu kira-kira. Jadi saya pengen kemandirian dari panjenengan semua. Kira-kira menarik, bapak ibu. Monggo, jadilah entrepreneur yang betul-betul luar biasa. Saya dampingi, saya mentori sesuai kemampuan saya. Gratis. Kalau ini gratis, konsultasi silakan telepon saya, silakan saya bantu. Oh, saya bisa menggratiskan Mas Hari kok akun sudah membayar kan gak enak woy. kali gitu. Jadi ini ini kita gotong royong, Bapak Ibu. Kita gotong royong. Termasuk diantaranya seperti ini. Silakan. Ini akan ini sudah ramai di daerah Riau, Belilas, Jambi, Bengkulu sudah di sana harga jualnya per biji per biji ini 10.000. Dari saya saya jual ke sana cuma 2.600. Luar biasa kan? 3.000 sudah sampai sana. Untungnya sana berapa 7.000, ribu Sudah termasuk ongkir itu. Makanya enam 2.600 ongkirnya Rp400 sekitar sampai 500, enggak sampai 500. Lewat indah kargo atau lewat Baraka atau lewat macam-macam ALS saya bisa. Begitu. Jadi karena saya praktisi, saya tahu apa yang saya bicarakan. Saya kirim ke Bengkulu rata-rata per minggu 50 karton. Satu karton 144 biji. Bayangkan, itu sudah omset lumayan. Begitu. Anda nggak usah sibuk-sibuk bikin. Nggak kuat. Nggak kuat, jujur aja nggak kuat, berat. Sudah jalankan aja. Jadi prinsip-prinsip prinsip-prinsip uh, usaha banyak sekali. Bisa menjadi produsen, bisa menjadi distribusi, bisa menjadi agen, bisa menjadi pengecer, bisa menjadi reseller secara secara online. Gimana sih? Itu banyak sekali. Panjenengan tinggal pilih, sesuaikan dengan kemampuan anda, sesuaikan dengan uh, passion anda, terapkan. Jangan tunda lama-lama terapkan. Saya ada beberapa produk yang lain, tetapi tidak elok kalau saya promosikan semua di sini. Yeah. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang dan lebihnya kepada para sepuh, kepada yang lebih ahli dari saya. Kami mohon maaf yang besar-besarnya, sama seperti Mas Hari, jika mungkin berkenan dan bermanfaat dipakai, silakan dipakai, tidak skip aja, lupakan. Matur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Tepuk tangan bapak ibu. Iya. <tuk> Nampaknya sesi kedua juga menjadi semakin panas ini ya. Jadi dari bapak Anang kita mendapatkan satu menurut saya adalah satu peluang usaha dan inspirasi. Ya, bahwa ada kekuatan di dalam kaum penghayat yaitu kita bisa bergaul dengan karangan manapun dan juga kita juga punya penghayatan menekung yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa yang itu adalah satu modal ya, untuk kita dalam berkarya. Kemudian juga tadi ada sesi tentang penguatan di mana ini ada satu bentuk kerjasama. Jadi Pak Anna memberikan juga kesempatan mungkin oh, Bapak Ibu mau bekerjasama, bertanya, ada narasumber-narasumber yang siap membantu tanpa dibayar, betul Pak Anang ya. Kemudian juga Pak Anang dan Mas Hari juga mendorong untuk tumbuhnya entrepreneur-entrepreneur baru, jadi kita jangan puas diri dengan zona nyaman kita, bahwa bagaimanapun juga masa-masa indah itu akan berlalu dan kita harus siap untuk mandiri di saatnya nanti. Kemudian mungkin satu poin yang penting bahwa mulailah dengan bakat, talenta, kesempatan yang Bapak Ibu miliki dengan modal yang ada. Jadi kemarin sempat diingatkan untuk tidak perlu pinjam dulu. ya. Jadi kita mulai dengan modal yang ada. Terima kasih Pak Anang atas inspirasi dan juga sharingnya. Ya. Nah kita akan masuk pada sesi ketiga, di mana ini adalah kesempatan yang kita berikan kepada Ibu Dian Yeni untuk memberikan pencerahan tentang peran perempuan penghayat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ibu Yeni kami berikan waktu 45 menit ke depan untuk menyampaikan materinya. Monggo. Baik, terima kasih Mas Yohanes yang saya hormati, jajaran BPNB, yang saya hormati juga para narasumber serta kawan-kawan dari Puan Hayati Gemapakti dan MLKI saya ucapkan selamat siang dan salam rahayu. Baik, kawan-kawan eh, semuanya. Tadi, mulai kemarin, tampaknya BPNB eh, mengkolaborasi bagaimana eh, penguatan sumber daya organisasi dan sumber daya ekonomi untuk disampaikan dan diberikan kepada kita. Ini adalah ruang istimewa bagi kita semuanya untuk kita belajar bersama dan sharing bersama. Materi yang diberikan kepada saya adalah bagaimana perempuan penghayat mampu berkontribusi dalam kesejahteraan di dalam. Eh, masyarakat di sekeliling kita. Kalau tadi sudah banyak berbicara masalah ekonomi, sekarang saya akan memberikan materi untuk penguatan perempuan, tetapi karena di sini 40% perempuan, 60% laki-laki, maka materi saya tidak hanya melulu untuk perempuan, tetapi karena kita bagian dari penghayat kepercayaan dan bagaimana implementasi dari nilai-nilai ajaran itu mampu kita Berikan kepada masyarakat atau orang-orang di sekeliling kita, maka ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, lanjut next. Nah, seperti kita ketahui bersama, bahwa sesungguhnya perempuan itu selalu dihadapkan dan kita memiliki peran ganda, ya, yang menempatkan perempuan sebagai aktor kunci, karena kalau kita lihat dari demografi dari jumlah itu perempuan menempati sekitar 49,42 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Artinya bahwa aset keberadaan perempuan di Indonesia itu menjadi penting karena hanya berbeda sekitar 300 sampai 400 ribu dari jumlah laki-laki. Tetapi menurut data yang saya baca, 70 persennya perempuan itu hanya berkontribusi di ruang domestik atau di, luar, uh, di ruang rumah tangga. Yang 30 persennya mereka bisa uh, mengembangkan eksistensi dirinya dalam ruang publik. Nah, situasi yang seperti ini, ini yang harus kita cermati bersama bahwa saya lebih banyak Menyoroti atau berbicara dalam ruang penghayat kepercayaan, utamanya perempuan, mungkin karena uh, keyakinan kita sebagai penghayat kepercayaan, kemudian secara sumber daya itu belum bisa dikembangkan dengan baik. Ada banyak dari kita yang masih memiliki sikap atau mental inferior dan hanya berada di dalam rumah, kemudian uh, tidak mendapatkan informasi yang cukup untuk pengembangan diri dan eksistensi kita. Nah, sementara sesungguhnya peran kita sebagai perempuan itu mendominasi sebagai aktor pendidik utama. Begitu ya, kawan-kawan. Nah, ruang ini sebenarnya sangat strategis dalam pembangunan karakter untuk generasi bangsa, tapi saya tidak menyampingkan peran bapak-bapak sebagai juga bagian dari pendidik putra-putri di rumah. Tetapi, kalau kita lihat bahwa eh, di dalam pendidikan generasi bangsa itu juga perempuan harusnya mendapatkan akses pengetahuan yang cukup. Ya, sementara kalau kita lihat di dalam pilihan keluarga, ketika keluarga itu harus memberikan pendidikan, seringkali eh, kita sebagai orang tua itu lebih memilih mendahulukan anak laki-laki untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dari perempuan karena masih berpikir bahwa perempuan itu nanti hanya akan menjadi ibu rumah tangga, hanya sibuk di urusan di ruang logistik atau domestik. Nah, kawan-kawan semuanya, bahwa sesungguhnya kalau kita mau melihat dari jumlah kemudian dari peran strategis, perempuan itu sangat penting bagi pertumbuhan dan pembangunan masyarakat dan bangsa. Tetapi kalau kita lihat lagi, banyak regulasi-regulasi atau aturan-aturan yang masih mendiskriminasi perempuan. Ada banyak diskriminasi terhadap perempuan, utamanya misalnya pemakaian baju yang melebelkan me 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 salah satu dari agama itu eh, kalau mungkin di Jawa Timur nggak banyak ya, tapi di Jawa Barat banyak. Kemudian regulasi yang ke, eh, sekian tahun kita perjuangkan bersama-sama, termasuk Puan Hayati menjadi bagian, yaitu perlindungan eh, perempuan dari pelecehan seksual di dalam kampus. Itu kami eh, menjadi bagian untuk ikut eh, menyuarakan dan ngegolkan ya aturan ini dan ini sudah eh, di 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 ACC dan menjadi bagian penting untuk mengurangi kasus-kasus pelecehan seksual di dalam kampus. Kemudian undang-undang uh, penghapusan kekerasan seksual. Tetapi kalau kita lihat lagi ketika ada kasus-kasus ini seringkali di kepolisian itu mentok karena banyak sekali uh, negosiasi di kepolisian yang kemudian mengharuskan perempuan memilih akhirnya berdamai. Ini yang yang sering kali kita temui dalam uh, fakta real dalam kehidupan perempuan di ruang korban kekerasan. Next, nah saya sampaikan kawan-kawan semuanya, tantangan perempuan di dalam kontribusi pembangunan tantangannya adalah pertama adalah ruang privat di mana mayoritas perempuan itu menempati yang sudah saya sampaikan, banyak menempati di ruang domestik, ada 70 persen yang harusnya memiliki peran strategis karena perempuan memiliki ruang di dalam pendidikan, memiliki ruang di dalam pembangunan karakter kebangsaan, dan kemudian belum ada afirmatif untuk perlindungan di ruang domestik. Kekerasan eh, rumah tangga itu seringkali perempuan tidak berani menyuarakan. Dia tunduk, perempuan penghayat kepercayaan saya yakin bukan tidak ada kekerasan di dalam rumah. Saya yakin pasti ada banyak kekerasan di dalam rumah, tetapi secara kultur, secara penghayatan, secara nilai-nilai yang selama ini kita pahami bersama bahwa perempuan itu sangat tidak... Apa ya tidak layak mengemukakan urusan di dalam keluarga itu untuk disampaikan di ruang publik dalam proses pengaduan benar tidak yang saya sampaikan karena rupa-rupanya ruang agama ruang kepercayaan itu ada tembok yang sangat tebal untuk kita perempuan menyuarakan rasa tidak amannya di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga Nah ini ruang privat ya, dan ruang privat ini juga membatasi perempuan untuk pengembangan diri. Bapak Ibu yang saya hormati, betapa susahnya loh menghadirkan perempuan itu dalam ruang-ruang publik seperti ini. Bu Iku kapotan putra ya, banyak. Eh saya nggak bisa keluar karena anak-anak saya, saya harus menjaga ini itu. Eh saya nggak dapat izin dari suami saya belum lagi kemudian maaf saya kayaknya saya enggak mampu berada di ruang itu gitu. Ada banyak uh, faktor perempuan penghayat itu belum mampu meningkatkan potensi dan eksistensi dirinya karena terkendala oleh ruang privat. Kemudian ruang publik. Kalau kita mau jujur Kompetisi di ruang publik itu sangat besar. Walaupun ketika perempuan diberikan kesempatan dengan laki-laki sama dan setara, itu banyak sekali perempuan yang lebih maju. Ya, tetapi akses kesempatan ini yang seringkali kalah dengan ruang laki-laki. Itu ya, privilege laki-laki lebih besar, lebih kuat, langkahnya lebih jauh, dia punya koneksi banyak. Nah, kemudian yang terakhir adalah double burden di mana perempuan memiliki tugas ganda baik di ruang domestik maupun di ruang publik. Ini juga menjadi sesuatu yang sangat berat buat perempuan. Saya itu punya banyak teman yang dia bekerja. Tapi pulang masih sibuk dengan ngurusi urusan rumah sehingga untuk dirinya sendiri dia enggak punya waktu gitu. Kerja mulai jam 7 sampai jam 5, pulang masih ngurus rumah, ngurus putra-putrinya. Untuk dirinya sendiri dia nggak punya waktu, dan ini banyak terjadi kepada perempuan-perempuan utamanya pekerja-pekerja biro swasta ya, kak asisten rumah tangga yang dia jam satu sampai jam sekian dia bekerja cuci baju di A gitu ya, kemudian dia pulang ke rumah gitu. Nah ini tidak dilihat bahwa dia sebagai penopang dari sumber ekonomi. Dan saya juga melihat kawan-kawan itu banyak memanfaatkan peluang bisnis atau peluang ekonomi melalui online, ya, bekerja, bikin kue, bekerja uh, jualan baju melalui online, tetapi... Ini sering kali kerja double burden itu sudah menyapu, ngepel, ngomong, anak masak, cuci piring, masih bekerja online untuk menambah penghasilan keluarga. Itu tidak dilihat sebagai bagian dari pencari nafkah. Ini yang merupakan tantangan perempuan dalam ikut berkontribusi di dalam sekelilingnya masyarakatnya, karena saya lihat ini adalah ruang gerak perempuan dalam ruang kecil. Sebatas ruang keluarga, next. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan untuk di ruang penghayat kepercayaan? Nilai-nilai yang kita hayati, nilai-nilai yang selama ini diajarkan kepada kita, bahwa ajaran penghayat itu harus mampu diaplikasikan, harus mampu didarmakan. Kalau kemudian... Kita hanya sibuk di urusan dunia kecil, lalu kapan kita akan mengimplementasikan uh, penghayatan kita dalam nilai uh, dalam kontribusi yang lebih besar? Nah, Bapak Ibu serta kawan-kawan semuanya, Puan Hayati itu didirikan sebagai upaya dalam penguatan kita di dalam kontribusi di dalam komunitas. Penguatan kita di dalam kontribusi kita di dalam kebangsaan dan membangun setiap individu untuk mampu memiliki sumber daya yang cukup bagi dirinya, untuk mampu berkontribusi dalam ruang yang lebih luas. Kalau kemudian perempuan penghayat duduk diam, walaupun saya tahu sekian puluh tahun kita itu tertidur. Karena kita terhambat oleh peminggiran diskriminasi dan lain sebagainya, tapi hari ini saya mengajak seluruh kawan-kawan, baik perempuan maupun laki-laki, untuk mampu dan berani menunjukkan identitas kita sebagai penghayat kepercayaan. Misalnya, Bapak Ibu, saya aktif di A, saya aktif di B, saya aktif di C, tetapi orang tidak melihat saya sebagai seorang pribadi yang memiliki keyakinan penghayat kepercayaan. Apakah orang akan menghitung saya telah berkontribusi atas nama penghayat? Tidak. Dan itu banyak di ruangan ini, di ruangan uh, kepercayaan di mana teman-teman berkontribusi di luar, berkontribusi di dalam kehidupan masyarakat, tetapi masyarakat tidak melihat kita sebagai seorang penghayat kepercayaan. Orang masih melihat kita sebagai identitas dari keyakinan yang lain. Maka, ketika kita bertemu dengan lembaga-lembaga negara, saya berbicara dengan banyak kawan-kawan komunitas agama. Saya tuh bingung, kadang-kadang mereka berbicara dari ini, melakukan ini, ini, ini lah. Penghayat itu banyak kontribusinya, tetapi di luar tidak tampak karena identitasnya masih double identitas. Tidak berani berbicara bahwa saya seorang penghayat kepercayaan. Banyak para pejabat-pejabat negara, mereka adalah seorang penghayat kepercayaan. Tetapi ketika sudah berada di level lembaga, mereka tidak berani berbicara bahwa dia adalah seorang penghayat. Nah kontribusi kebangsaan, ya, bagaimana kemudian kita cair dengan masyarakat sekitar, itu butuh kekuatan itu butuh pengetahuan, itu butuh uh, partisipasi kita semuanya. Kita harus menjadi bagian yang inklusi dengan masyarakat, artinya kita harus bisa menyatu dan memberikan apa yang bisa kita berikan. Di ulang tahun Puan Hayati yang keempat, saya meminta seluruh jajaran provinsi di 10 provinsi untuk menggelar bakti sosial yang tidak ditujukan kepada internal. Saya ingin Puan Hayati menjadi bagian yang akan memulai untuk bakti-bakti sosial di luar komunitasnya. Ada yang protes, "loh, komunitas kita loh juga kekurangan gitu." Tetapi akan saya jawab, "kita harus bisa memberikan sesuatu tidak hanya di internalnya kita." Ajaran ini tidak hanya dipakai untuk kita sendiri, tetapi mari kita keluar dan pada saat itu enam prov, delapan provinsi melakukan kerja bakti atau bakti sosial yang dilakukan serentak di wilayah masing-masing. Ya, ini juga bagian dari kontribusi kepada kesejahteraan masyarakat ada yang ke panti asuhan memberikan donasi, ada yang bersih-bersih tempat tempat ritual, kemudian ada yang bakti sosial memberikan sembako. Ini dilakukan oleh Puan Hayati. Kemudian bagaimana secara paguyupan dan komunitas kita menjadi bagian penting. Bapak-bapak, saya masih banyak melihat mengapa perempuan penghayat itu kurang berdaya. Mengapa perempuan penghayat itu begitu pasif? Karena mereka memang tidak diberikan kesempatan di ruang organisasi untuk menentukan kebijakan-kebijakan. Urusannya adalah ketika ada sesuatu kegiatan, perempuan ditempatkan di ruang seksi. Apa ya, seksi konsumsi? Ketika ada rapat-rapat, suara perempuan tidak dianggap sebagai suara yang sangat penting untuk menentukan masa depan sebuah organisasi. Jadi jangan disalahkan perempuan ketika kemudian perempuan itu abai. Nah, semakin ke sini, semakin ke sini, dulu waktu ada BKOK, perempuan dan generasi muda tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk pengembangan diri. Tetapi semakin ke sini MLKI melihat pentingnya peran perempuan dan peran pemuda sebagai organisasi sayap yang akan membawa percepatan bagi pengembangan organisasi penghayat kepercayaan. Dan ini merupakan jalan yang harusnya kita bergandengan tangan. Sudah waktunya perempuan-perempuan diberikan tanggung jawab sudah waktunya perempuan-perempuan duduk bersama dengan bapak-bapak. Ikut rapat menentukan sebuah keputusan-keputusan penting. Lalu, sebagai individu, kalau dulu orang akan menganggap perempuan penghayat itu tidak berdaya, tapi hari ini, mari kita lihat: Puan Hayati di banyak provinsi sudah bersinergi dengan lembaga-lembaga negara yang lain, Puan Hayati. Ada banyak pelatihan yang menempatkan perempuan-perempuan, kemudian bisa menjadi fasilitator di ruang-ruang perempuan. Ini adalah cara kami mengelola sebuah organisasi untuk pengembangan dan pemberdayaan perempuan. Lanjut ya, ini adalah bakti sosial. Next, ya, Bapak Ibu. Dana yang dikeluarkan oleh kawan-kawan perempuan di dalam baksos yang waktu itu memberikan 150 bingkisan di kecamatan di Surabaya ini yang kekurangan, itu adalah dana mandiri dari para perempuan-perempuan itu sendiri. Semoga ke depan MLKI juga bisa melakukan ini untuk komunitas yang lain. Kemudian kita harus menjadi bagian penting dalam lintas iman. Saya juga menjadi wakil ketua di dalam uh, rumah Beneka, rumah bersama untuk lintas iman di Provinsi Jawa Timur yang tadi uh, tidak saya sampaikan. Saya sebagai seorang penghayat, di mana ruang lintas iman itu didominasi oleh laki-laki. Kalau ada pimpin doa, kalau ada kegiatan rapat-rapat, itu hampir semuanya perwakilan itu laki-laki, tapi saya tidak pernah merasa berkecil hati. Walaupun keyakinan saya penghayat, walaupun saya perempuan, maka bagaimana caranya? Bagaimana yang harus kita lakukan? Oleh adik-adik muda ini adalah selalu belajar, selalu ikut aktif dalam ruang-ruang seperti ini. Kita harus me 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 merasa memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di usia saya, di usia kawan-kawan. Semua ini sudah tidak bersekolah tetapi bagaimana menimba ilmu itu adalah dari ruang-ruang kesempatan ketika kita bersemu oleh dengan para narasumber. Kita menyimak dengan baik dan kemudian pulang tidak menaruhnya tapi mengolah dalam pikiran kita dan berpikir apa yang harus kita kerjakan. Lanjut. Nah, ini di Jawa Tengah. Next. Teman-teman semuanya, kalau tidak salah ada 13 atau 14 perwakilan perempuan yang uh, saya rekomendasikan untuk di sini. Tetapi mungkin ini yang hadir hanya ada 10. Yang 14 itu uh, mengatakan sanggup tapi kemudian uh, dengan waktu yang sangat mepet kemudian uh, tidak bisa hadir. Dan saya tidak bisa mengganti kuota dengan yang lain. Ini sangat disayangkan sekali. Saya itu selalu merasa menjadi sebuah berkah, ya. Berkah itu apa ya? Kalau bahasanya kita, sebuah anugerah ketika saya bisa mendapatkan kesempatan berada di sebuah forum. Jangan berpikir oleh uang saku, enggak ya? Ada banyak yang berpikir dapat uang saku, enggak ya? Gitu. Tapi berpikir bagaimana dan apa? Yang akan kita terima dalam ruang forum ini untuk ngecas saya, untuk nambah apa yang bisa saya petik manfaatnya dari para narasumber itu. Nah, di ruang inilah kita mengupayakan bagaimana setiap individu itu mampu secara mandiri memiliki mental. Karena gini, teman-teman perempuan, kalau kita sering kumpul secara mental, kita itu akan dikuatkan. Ya, tidak. Tapi kalau kita itu berada di rumah saja, kita itu akan merasa sendiri. Support dari Pak Jayus kemarin, dari kawan-kawan narasumber, oh ternyata di ruang pengayat itu ada banyak yang bisa kita petik. Oh ternyata ketika kita bersama-sama, itu ada sebuah semangat baru ketika kita pulang. Saya enggak takut menjadi pengayat kepercayaan. Secara mental kita dikuatkan. Kemudian secara kognisi, kita juga mendapatkan asupan nutrisi, ya, kemampuan kuratif untuk menyelesaikan problem yang terjadi, apakah itu gender, apakah itu keyakinan. Kita memiliki pemahaman, oh ternyata aturan regulasinya, undang-undangnya itu seperti ini, oh ternyata kami, kita itu sudah mendapatkan perlindungan, itu paham, tahu. Kemudian secara sosial ekonomi ya, kita bisa memiliki akses dan kemampuan dasar untuk berpartisipasi di bidang ekonomi dan kesejahteraan keluarga. Bermanfaatkan teman-teman mendapatkan materi-materi uh, pemberdayaan ekonomi. Itu akan kita bawa pulang, kita tidak dengan tidur ya. Tadi Pak Anang bicara kemarin, berbicara. Saya tuh mikir, apa ya yang kemudian bisa kita lakukan bersama-sama untuk melakukan penguatan ekonomi secara organisasi itu karena secara organisasi MLKI Puan Hayati Gemapakti kita itu belum punya produk yang ini bisa menunjang kegiatan organisasi kita mampu mensejahterakan anggotanya juga. Itu mikir gitu ya. Nah, dan lagi seorang aktivis ya ketua-ketua organisasi kalau saya kira kalau di lembaga politik mungkin didanai, ya. Tapi kalau di ruang-ruang yang seperti ini, penghayat kepercayaan itu pastilah penuh dengan pengabdian. Kalau bayarane, kemudian kalau kita tidak selesai di urusan ekonomi, kawan-kawan, bapak ibu, misalnya diundang, ya, turba ke Sulawesi Utara. Bu, hadir di Sulawesi Utara, kami butuh pembinaan, tapi kami nggak punya transport. Padahal pesawatnya ke sana itu harus tiga kali ganti pesawat Nah itu artinya bahwa kesiapan ekonomi dari seorang yang kemudian itu menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang leader dari organisasi itu sangat penting kalau secara ekonomi kita tidak mampu onok sumbangan konjo-konjo ya kalau Pak Anang tadi uh, sempat mengatakan sambatan mau penghayat kok sering sambat gitu ya onok tarian urunan gitu untuk sebuah kegiatan. Karena kita memang belum cukup. Akhirnya yo, ya urunan tapi itu nggak cukup untuk kegiatan karena yang didonasikan itu sangat-sangat terbatas. Ini adalah masalah yang sangat penting, yang masalah krusial bukan hanya di organisasi saya. Di hampir semua organisasi Pendanaan itu menjadi akses utama, karena apa? Karena secara ekonomi kita lihat masih ada banyak tantangan di para warga penghayat kepercayaan. Jadi, kalau pemberdayaan ekonomi yang dilakukan, semoga ini bisa menumbuhkan ide atau menemukan apa ya, solusi untuk kemajuan dari. Produk yang sedang Bapak Ibu kerjakan, itu. nah, kemudian secara rekognisi kita selalu e, meminta dan mendorong bahwa di KMA ataupun lembaga-lembaga negara yang lain, itu dalam pengembangan dalam setiap kebijakannya, itu melibatkan kuota perempuan untuk ikut menjadi bagian penting. Kalau kita lihat sih dulu di ruang politik itu 20% sekarang 30% artinya bahwa negara semakin lama juga semakin tahu bahwa potensi dan kekuatan perempuan itu penting bagi pembangunan Indonesia karena jumlah perempuan sudah hampir 50% sebanding dengan jumlah laki-laki lanjut Bagaimana caranya? adalah pelatihan-pelatihan, pelatihan berbicara ya. Pelatihan uh, pemberdayaan ekonomi. Pelatihan penguatan kapasitas, pelatihan pengelolaan organisasi. Next. Kita bisa bekerja sama Bapak Ibu, kalau secara internal kita tidak mampu. Puan Hayati itu punya relasi atau mitra CSO kita bisa bekerja sama dengan UGM, CRCS. Kita bekerja sama dengan satu nama. Kita bisa bekerja sama dengan Lapak Sedam. Kita bisa bekerja sama dengan uh, Komnas Perempuan. Ini adalah mitra-mitra Puan Hayati yang selama ini bertahun-tahun kita rawat bersama. Untuk kemudian kita saling sharing, ada banyak kegiatannya Puan Hayati itu yang tidak didanai Puan Hayati secara mandiri kita bekerja sama dengan satu nama, satu nama menyumbang apa, puan Hayati apa, kemudian e, Ijir Tulung Agung itu juga menjadi bagian penting dalam prosesnya puan Hayati, Ijir menyumbang apa. Kemudian saya meminta narasumber dari teman-teman CSO itu untuk tidak dibayar. Gitu. Tetapi apa yang diberikan puan Hayati kemudian kami daring, kami daring yang online itu adalah bagian dari kerjasama yang diberikan Puan Hayati untuk teman-teman ICIR yang di dalamnya itu ada sekitar 30 organisasi CSO dan lembaga negara. Jadi Puan Hayati juga menjadi narasumber di online yang tidak dibayar di setiap hari Kamis waktu itu. Nah ini adalah bagian dari penguatan sumber daya yang juga nanti bisa MLKI juga bisa... Uh, melakukan kegiatan-kegiatan yang bersinergi dengan kawan-kawan pendamping atau kawan-kawan CSO. Next, ini Jatim ya. Nah, ini uh, kemudian bagaimana kemandirian perempuan penghayat di dalam level organisasi ada konsolidasi internal, kemudian ada fundraising, kemudian ada jaringan dan kerja kolaboratif. Jadi kerja kolaboratif tadi sudah saya sampaikan, bagaimana kerja-kerja kita tidak sendirian, karena kita masih butuh bantuan dari banyak lembaga-lembaga yang akan bersinergi dengan kita, apakah itu lembaga KMA sebagai mitra, apakah lembaga negara seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan CSO-CSO. Kemudian secara fundraising, Harusnya setiap organisasi mempunyai skema pemberdayaan ekonomi yang akan menguatkan organisasi tersebut. Dan secara konsolidasi internal, bagaimana kemudian organisasi-organisasi itu tidak vakum tapi berjalan. Gemapakti ada di berapa provinsi mas? Ada di enam provinsi. Nah bagaimana kemudian Pakti dan Puan Hayati ini selalu punya kegiatan-kegiatan di skala provinsi, bukan hanya di pusat. Kota kabupatennya juga jalan. Lanjut. Ini kesimpulan. Bagaimana kemudian peran perempuan dan peran penghayat di dalam implementasi nilai-nilai ajaran. Sekalipun kita berbeda ada 180 organisasi tetapi kita itu disatukan oleh tiga hal penting sangkan paraning dumadi, menghayu-hayu bagio bawono, manunggaling kaulolan gusti. Ya, ada tiga hal penting. Jadi kalau kita selama ini bapak ibu kemarin sudah disinggung orang-orang penghayat itu selalu merasa sangat spiritualis. Spiritualis itu identik dengan individual. Karena apa? Karena buat saya memuliakan diri sendiri tanpa melakukan sesuatu dharma untuk sekelilingnya, itu apa yang kita hayati, nilai-nilai yang selama ini kita lakukan itu tidak akan berdampak apapun. Jadi kalau bisa nilai-nilai spiritual manunggaling kaulolan gusti bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan itu akan terimplementasi dalam menghayu-hayu bagio bawono, bagaimana kita mengharmonisasi dan bermanfaat hidup kita bagi kehidupan sesama dan alam semesta. Jadi seorang penghayat kepercayaan harusnya mampu memiliki kualitas spiritual yang mampu membangun pribadi dengan mengenal cahaya ketuhanan yang tujuannya adalah untuk laku hidup yang selalu mempunyai kesadaran spiritual dengan menjalankan budi pakarti luhur. Budi pakarti luhur itu bukan diam loh. Budi pakarti luhur itu bergerak. Melakukan sesuatu terhadap orang-orang di sekeliling kita. Pertama kita harus mampu memanage diri kita sendiri. Yang kedua, mampu mengayomi di dalam keluarga. Lanek nah, nanggone keluarga sendiri sudah tidak mampu menjadi teladan dan contoh bagi suami, istri, dan anak-anaknya. Terus bagaimana? Nah kalau memiliki budi bakarti yang luhur, kemudian kita akan mampu memiliki kepekaan sosial. Nek tonggoni loroh, yuk ditolong. Situasi pandemi kemarin kita membuat baksos. Saya juga melakukan kegiatan stunting untuk anak-anak kurang gizi tetapi dalam uh, ruang yang lain saya belum menggerakkan Puan hayati karena situasi pandemi dari data di Surabaya yang saya dapat itu uh, angka stunting meningkat drastis sejak tahun 2020 setelah uh, 2021 setelah pandemi di awal tahun 2020. Saya melakukan kegiatan stunting di beberapa kecamatan dan itu continue. Dan di 2023 itu stunting sudah naik. Artinya bahwa Puan Hayati punya kerja-kerja yang tidak hanya sibuk untuk internalnya. Kalau kita sibuk di internal kita nggak akan pernah selesai kok. Internal itu yuk, iki ya, satu, se, satu masalah selesai, timbul masalah yang lain. Lalu kapan kita akan menjadi cahaya bagi sekeliling kita? Itu. Lalu bagaimana kualitas intelektual? Kalau kita mau keluar, yang kita cas itu adalah kualitas intelektual. Keluar tapi kita tidak bertambah apapun, terima kasih. Keluar kita tidak bertambah apapun, itu percuma. Gitu. Jadi ibu-ibu, mbak-mbak, yang sudah sering kali berada dalam ruang-ruang forum, saya berharap ini akan menjadi nilai tambah. Pertama yang kita bicarakan ketika kita bertemu dengan suami. Kayak dulu begitu. Bertemu dengan suami itu diskusi. Begini loh. Saya tuh dapat gini, "Pak, Mas gitu ya, saya tuh dapat pengalaman seperti ini. Oh, ternyata begini, begini, begini." Dengan kita bicara, kita tuh mengulang kembali apa yang kita dapat di ruangan ini. Iya tidak? Ngobrol, lalu kita ketemu sama teman. Oh kemarin saya ada e, paparan seperti ini pak. Blah, bla bla kita ngomong, kita mengingat kembali. Karena kita sudah lama nggak pegang buku ya bu ya. Jadi ruang-ruang ini adalah ruang kita belajar untuk menjadi perempuan yang selalu memiliki nilai tambah. Ponselnya kita itu banyak ilmu pengetahuan di situ. Jangan jangan hanya b, e, baca ruang-ruang gosip. Artis-artis itu aja yang dibuka, itu memang kadang-kadang itu hiburan buat kita, ya. Tapi, kalau buat saya sih, manfaatnya gimana gitu, ya? Gitu ya. <laughs> nah, kalau kemudian kita melakukan pemberdayaan secara intelektual, secara kepribadian, saya berharap semua penghayat kepercayaan terutama para perempuan berada dalam komunitas apapun kita itu akan diterima dengan baik. Berada dalam ruang apapun kita akan selalu membawa kenyamanan bagi orang-orang sekeliling kita. Bagaimana caranya? Bertutur kata, berkepribadian, berpenampilan dan mengisi cara berpikir kita dengan belajar jangan sampai ya ada arisan ini bu kita datang ibu-ibu kasih aku ah aku biang gosip ya teko gitu kan karena perempuan memang suka pada ruang-ruang gosip ini sudah tanda kutip ya eh kalau kita penghayat itu harusnya mampu mencerminkan seorang perempuan yang memiliki kepribadian yang baik. Biarin aja mereka gosip, kita senyum, oh iya, 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 gitu kan. Tapi kita mencoba untuk berbicara pada hal-hal yang penting. Ini sa -sa salah satu hal yang paling remeh yang kadang lepas dari kontrol kita. Gitu. Nah, kemudian adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Bagaimana kita menjaga keutuhan NKRI? Menjaga keutuhan NKRI, kalau dipikir, emang saya mau menyatukan seluruh Indonesia. Tidak. Tetapi, bagaimana nilai-nilai toleransi itu dari cara kita berbicara kepada putra-putri kita, kepada teman-teman kita, ngopi bareng gitu ya? Kita juga usah, jangan selalu ngomong tentang resep masakan deh, tentang gimana cara menggoreng ini itu gitu ya. Tetapi, sekali-sekali kita berbicara masalah toleransi, bagaimana keragaman Indonesia, bagaimana kemajemukan ini, kemudian kita menjadi bagian yang kita ngobrol santai tetapi ini masuk ke teman-teman kita. Itu juga bagian dari upaya kita melakukan penguatan dalam keutuhan NKRI. Kemudian ada Pancasila, kemudian ada Undang-Undang Dasar 45 mempertahankan kedaulatan di bidang politik, kemandirian ekonomi, berkepribadian kebangsaan dan berkebudayaan. Teman-teman, kemarin saya hadir di Pusat Kebudayaan Jerman yang diselenggarakan oleh Watchdog itu media internasional, saya berbicara mengenai bagaimana menguatkan keragaman berkeyakinan dalam ruang digitalisasi. Ini penting karena hate speech dan kemudian bullying intoleransi itu sekarang tidak marak di ruang nyata tetapi sangat gencar di ruang digitalisasi. Lalu bagaimana peran dari kita semuanya, tokoh-tokoh agama, dalam meminimalisir upaya-upaya yang harus kita tanggulangin bersama. Kalau kita punya medsos, ya, saya belum punya akun Youtube Mas Ari, nanti saya mungkin belajar. Harusnya penghayat kepercayaan menjadi aktor penting karena ini pikiran saya ya pikiran saya. Waktu saya mendengar kemarin dalam forum itu bagaimana sibuknya medsos itu membuli, menghabisi, menghasut, mengancam ya. Dalam ruang medsos ini ramai sekali. Indonesia ini pancasilais tapi sangat tidak beradab ketika kita berbicara masalah kemajemukan bagaimana kemudian penghayat kepercayaan ini banyak mempunyai akun yang itu mengkampanyekan tentang kemajemukan budaya, kemajemukan ras, kemajemukan keyakinan. Ini yang belum kita olah. Itu. Jangan-jangan ternyata kita larut juga di dalam pertengkaran di dalam ruang medsos itu. Sampai saya bicara bagaimana caranya ketika ajaran kita itu disesat-sesatkan di ruang medsos banyak enggak? Ruang medsos itu kejam loh. Karena sekali kita klik, itu dibaca sekian banyak orang. Dan itu bisa membangun opini publik untuk ikut berbicara kejam. Gitu. Nah, ini menjadi masalah. Jadi ruang digital itu selain memiliki kemampuan yang positif, juga bisa memiliki kemampuan negatif yang bisa merusak tali perkat kebangsaan kita. Mari kita pikirkan bersama, saya berharap anak-anak muda e, mempunyai medsos yang mampu membangun keragaman dengan kampanye-kampanye keindonesiaan dan keutuhan NKRI. Saya kira demikian, terima kasih dan Rahayu. Rahayu. <tuk> ya. Luar biasa Bapak Ibu. Menurut saya kita semua terutama mungkin saya yakin para ibu-ibu juga para kaum wanita di sini mendapatkan suatu pencerahan, suatu penguatan ya bahwa peran wanita yang selama ini selalu dianggap sebagai konco wingking gitu, Bu ya atau sebagai pelengkap itu ternyata memang harus punya edit value, harus punya nilai tambah. Ya, karena peran wanita pertama-tama sebagai guru untuk anak-anak kita di rumah, tetapi juga harus punya peran atau bagian di masyarakat, di, maupun juga dalam bangsa. Tadi Bu Yeni terakhir menyampaikan satu poin yang sangat mendasar, sangat sederhana. Ya, kalau kita ngobrol, janganlah cuma ngobrol masalah seputar dapur, tetapi juga bicara tentang bagaimana membangun toleransi, membangun kerjasama, menjembatani perbedaan bahkan juga mungkin perlu juga punya medsos ini suatu hal yang menarik buat saya ya sesuatu yang belum sempat terpikirkan bahwa mungkin setiap penghayat perlu punya medsos untuk uh, apa ya mempromosikan ajarannya kegiatannya dan membangun Indonesia yang lebih baik begitu terima kasih ibu untuk pencerahannya ya luar biasa ini ya uh, bapak ibu uh, kita sudah Mulai tadi setengah sembilan sampai sekarang setengah sebelas sudah dua jam lebih kita duduk gitu ya mungkin perlu waktu sejenak untuk bapak ibu berdiri di belakang di depan sudah ada snack ya e, kami berikan waktu 10 menit untuk bapak ibu mengambil dan segera kembali karena segera kita akan mulai dengan sesi tanya jawab saya yakin dari tiga pembicara yang luar biasa ini ada banyak hal yang mau bapak ibu sampaikan mau ibu tanyakan nah ini kesempatannya oke nah sekarang silakan berdiri ya. Uh, untuk ngambil snack, kopi, teh, dan segera kemudian dibawa kembali ke meja masing-masing. Untuk para pembicara saya juga persilahkan. Begitu. Ya, makasih. Iya silakan, Pak Anang. Iya. Kita lanjutkan, Bapak-Ibu, untuk sesi tanya jawab kita punya waktu kurang lebih 35 menit hingga pukul setengah 12. Seperti biasa kita akan buka dengan tiga penanya dulu, ya. di mana untuk masing-masing penanya sebelum menyampaikan pertanyaan maupun silakan untuk menyertakan nama dan dari Pak Uyupan mana, dan kemudian silakan disampaikan pertanyaannya secara singkat dan jelas supaya nanti juga berikan kesempatan yang lain untuk e, bertanya maupun memberikan tanggapan. Atunun tiga pertanyaan pertanyaan, Monggo okay. Pak Diro satu, kemudian Pak Ferry di belakang satu, satu lagi ya yeah, silakan Ibu, ya yeah. silakan Bapak, ya yeah. okay. singkat jelas Bapak nyamuk nyamuk ya. <laughs> apa? bahasa Indonesia sana nyamuk nyamuk nih menikmati, menikmati. gitu ya Rahayu Rahayu kalau Madiro kasebut eh kasebut awet kalau mereka pekerja seni tipe tambahi ki ki Madiro dari MLKI Kota Surabaya tadi saya senang disebut oleh Mas Anang sebagai Wira swasta atau apa, wow, <laughs> pekerja jasa di bidang entertainment, yaitu pekerja seni, mulai dari dalang wayang kulit, dalang manten, punya campur sari, punya gamelan, dan punya sound system. Tapi syar, uh, karena saya tidak melek tentang IT, jadi saya offline. Okay. Dari teman, dari sederet, dari keluarga itu yang mem memasarkannya. Nah ini kok saya senang ada Mas Eri, ada Mas Anang. Nah, ini ditawarkan secara online, secara uh, YouTube atau cara nopo wawung. Wow. Nah, saya mohon bimbingan supaya pekerjaan saya ini bisa dikenal masyarakat banyak, dan laris. <laughs> Karena kemarin pada pandemi itu saya yang sangat terdampak Pak. Setiap dua tahun ini jangan mati total. Jadi apa itu istilahnya makannya ya makan uh, celeng-celengan yang sudah ada itu <laughs> digerikiti sidik-sidik. <laughs> uh, ya Maturun sampai saat ini masih bertahan hidup. <laughs> Terima kasih Maturun, mohon bimbingan Mas Anang, Mas Heri. Terima kasih, Rahayu. Rahayu, terima kasih. E, penanya kedua, Pak Ferry di belakang. Kemudian nanti setelah itu dilanjutkan dengan Ibu yang di sebelah kanan. baiknya mungkin bisa diberikan ke belakang. Maik Tursun, perkenalkan nama saya Ferry dari Ngudutomo, Pak. E, pertama yang saya akan tanyakan. Saya ini juga termasuk generasi tua, pak. Generasi yang tidak melek dengan IT. Uh, saya tertarik dengan apa namanya uh, pengembangan secara ekonomi dengan cara digital. Uh, saya hanya ingin tanya ke para sumber, mungkin yang menguasai IT, Mas siapa itu yang paling muda itu, yang paling ganteng sendiri ya. Uh, bagaimana caranya Mas kita hari. bisa bisa mengunggah atau memasarkan produk kita e, di melalui digital itu. Itu terus yang kedua, saya juga kepingin e, mungkin buat kita semua seperti apa tadi yang diutarakan Pak Diro. Nah ini mungkin momen yang saya pikir lain daripada yang lain. Selama ini yang pernah kita adakan kebetulan mulai dari kemarin, narasumber kita itu, saya rasa, sangat luar biasa dan itu memberikan pencerahan secara pelaku usaha. Yang saya tahu, sebenarnya potensi daripada masyarakat penghayat itu sangat luar biasa. Banyak produsen di sana, banyak pelaku-pelaku seni, banyak apa namanya? Ini juga menjadi satu potensi di dalam masyarakat kita itu untuk menaikkan uh, ini tadi apa secara ekonominya. Nah, saya kepingin mungkin karena ini Yunsewu, kalau saya rasa ini para narasumber ini semua penghayat, Pak. Saya punya satu keinginan, kira-kira bisa enggak ini Mas dari para kawala muda ini membuat satu pendidikan khusus buat kita kaum penghayat ini membimbing kita kalau tadi Mas Anang ngomong nggak usah bayar, saya minta gratis Mas ayo kita jadikan ini momen momen kita ya memberikan ilmu kita pada warga kita membimbing mereka mulai dari nol jadi kita istilahnya menjadi coba kita menjadi saingannya dari apa dinas koperasi mas ya kita menjadi dinas anu saingannya dinas koperasi kemarin yang mengasih pencerahan pada kita kita berikan satu pendidikan pada warga kita mulai bagaimana cara kita produk produk bagaimana kita cara packagingnya bagaimana cara kita mempromosikan nah, kita mencoba menghidupkan masyarakat penghayat ini eh, melalui MLKI terutama dengan dibentuknya Germa Bakti ini, saya mohon uh, mungkin ini bisa dijadikan satu wadah. Ya ini yang saya ajukan mungkin nanti bisa difasilitasi dari MLKI sendiri uh, sebagai induknya. Sementara itu, Mas, terima kasih atas tanggapannya, Matur Tursun. Ya, Mas Pak Ferry. Kemudian silakan uh, untuk Ibu dulu, Bapak. Nanti mungkin di sesi yang kedua. Uh, terima kasih. Salam rayu. Rahayu. Rahayu. Uh, perkenalkan, saya Suparni dari KS, KSD. Saya dari, kebetulan ini saya yang mungkin agak jauh sedikit ya dari Ngerse. Uh, di sini saya akan menanyakan, saya uh, tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, untuk intinya kita memang perlu untuk mendapatkan pelatihan dalam hal uh, digital. Ya, kebetulan saya ini se selain saya kerja di perusahaan uh, karyawan juga saya mempunyai usaha sampingan yaitu jualan online. Uh, di sini kan saya ambilnya dari Lazada, dari Shopee. Nah itu kan kita juga perlu uh, cara. Atau pelatihan marketing, seperti yang disampaikan oleh Bapak Anang tadi, kita kan bisa, walaupun kita tidak produksi sendiri, tapi kita bisa menjualkan atau menyalurkan barang-barang yang sudah ready, dan ini mungkin bagus untuk kita sebagai khususnya pengayat untuk mendapatkan pelatihan marketing dan uh, secara apa digital atau secara offline. Dan yang kedua, tadi Bu Dian Yeni menyampaikan kita sering atau kita harus bisa sering ikut apa ikut lintas iman kebetulan saya di Inggris juga mengikuti lintas iman dan itu sangat membawa manfaat besar bagi kita khususnya bagi pengayat untuk bisa lebih dekat lagi dengan selain rasa toleransi kita juga bisa lebih dekat dengan instansi-instansi pemerintahan yang ada di daerah lewat lintas iman dan kemarin saya dapat undangan dari kas pengpol itu atas nama Puan Hayati padahal Inggris belum terbentuk Puan Hayati. Itu suatu kehormatan bagi kita karena kita belum pembentukan Puan Hayati tapi kita sudah nama Puan Hayati sudah masuk di pemerintahan. Uh, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Rayu. Uh, ayo iya. Yeah. ibu mohon maaf tadi namanya Suparni atau Sutarni Suparni gitu gitu nuwun. Iya. jadi uh, tiga petang, penanya ini uh, mungkin lebih fokus ke para narasumber yang terkait dengan uh, apa namanya digital ya yeah, baik bapak Anang maupun kemudian kepada pak Ari dan mungkin satu nanti terakhir dari ibu untuk menanggapi mungkin mengenai mulai dikenalnya nama Puan Hayati di daerah. Silakan. Siapa dulu? Ya, terserah. Mohon bimbing dari Pak Madira mohon bimbingan untuk promosi cara digital. Berarti ini lebih ke Pak Masari gitu. Nonceu. mohon bantuannya secara teknis. Sudah, sudah. Oh, sudah. Ya. Sudah. Matur nuwun dumateng Pak Diro atas pertanyaannya. Jadi ini ndak enak ya, kayak yang muda ngajari yang tua. <laughs> Terkait dengan apa yang disampaikan plus pertanyaan oleh Pak Diro selama Oke, okay, selaku praktisi dan juga pekerja seni, pada dasarnya semua profesi apapun bisa dijadikan konten di medsos. Kira-kira seperti itu. Nah, tadi di depan saya ngomong, mohon maaf ya, profesi sopir truk itu pun bisa dijadikan konten di medsos, khususnya YouTube. Nah, teman-teman, begini: saya tanya ke teman-teman, ketika Anda ingin tahu info sesuatu, apa yang Anda lakukan di handphone Anda? Buka Google, betul ya? Betul ya, Mbah Google yang tadi saya sebutkan. Kemudian, untuk review produk atau review ilmu, biasanya pas coba Google, kemana review produk atau review ilmu? Yuk, betul ya? Jadi, YouTube ini adalah salah satu search engine terbaik, khususnya video. Kalau YouTube kan, mohon maaf, kalau Google kan kesemuanya, baik itu gambar, file, atau video, tapi di YouTube review produk. Nah, jadi teman-teman. Pak Anang sudah mempamerkan dalam tanda kutip hasil produknya, betul ya? Nah kebetulan saya lima atau enam bulan terakhir ini fokus di YouTube untuk personal branding atau atau membrandingkan diri saya sendiri. Uh, tujuannya ya saya jualan apapun di sana laku karena saya punya punya power dari medsos saya kira-kira seperti itu. Nah kalau teman-teman ingin menampilkan eh uh, mohon maaf ingin melihat hasil salah satu produk digital saya. Silahkan cek di YouTube. Silahkan cek di YouTube. Saya tes, enggak usah cari pakai nama konten saya. Ketik pencarian atau keyword. Nah, mungkin di bapak sini, pak mohon maaf, ketik di YouTube ya pak ya. Kuotanya kan ada, enggak, enggak usah lihat video. Ada wifi boleh. Bapak bisa cari podcast di, di halaman pencarian ya, podcast spasi donor kornea. Kornea. Oke, Bapak tugasnya itu ya. Kemudian di meja sini podcast dicari, Bu. Dicari, dicari. Podcast BMX. Podcast spasi BMX. Kemudian yang di belakang saya kasih tugas podcast Spasi Puan Hayati. Yang di sana podcast Spasi Gema Di meja Pak Madilo, saya kasih tugas cari podcast Spasi Lokalisasi. Kemudian di sebelahnya podcast PPPI Italia atau podcast Persatuan Pelajar Indonesia Italia. Bapak sampun dicari, Pak? Urutan berapa, Pak? Ah, satu atau berapa? Satu. Oke, okay, satu ya. Ibu cari podcast? Belum. Podcast Spasi BMX. Oke. Okay. Yang Mas Andi PC bisa cari podcast Spasi Pushback. P U S H Bike. Siap, terima kasih. Beneran urutan pertama ya? Siap, terima kasih, Pak. Jadi tak buktikan kalau saya punya produk. Siap. Matur nuwun, Pak. Itu seluruh dunia loh, Pak. Seluruh dunia, Ibu Sampun, podcast, sepasi, BMX sudah. Yang di belakang podcast, Ponayati. Urutan berapa Bu? Satu. Urutan kedua siapa? Video siapa? Saya juga kan? Ya, oke. Okay. Benar ya, peringkat satu ya. Podcast, Gemah Urutan berapa? Satu. Oke. Okay. Pak Madiro? Oke okay, satu. narasumbernya Pokemon. Oke. Okay. Kemudian yang sana? Tak kasih tugas podcast apa? Donor Kornea. Oh, Donor Kornea sudah ya. PPPI Italia. Jadi pelajar persatuan persatuan pelajar Indonesia Italia. Juara berapa, Mbak? Peringkat berapa? Mas Andi sudah podcast pushback. Nah, kalau sudah ada di peringkat satu, silakan di subscribe. Matur Lumayan dapat satu subscribe. Tapi itu Pak, saya sudah membuktikan dan saya sudah mempraktekkan bahwa apapun yang kita cari di media sosial, khususnya di Google, di, di Youtube, kalau kita bisa top di peringkat satu, di peringkat dua, peringkat tiga, gampang. Betul ya? Untuk profesi apapun, misalkan Pak Madiro, cari sesuatu misalkan dalang Surabaya. Kalau Pak Madiro aktif di media sosial, pasti akan ketemu. Tidak perlu juara satu, mungkin sepuluh besar atau tiga, tapi ketika konsisten dengan cara-cara tertentu, pasti jadi peringkat satu. Itu referensi online, jadi referensi konvensional, atau referensi mulut ke mulut, itu juga luar biasa. Betul ya, Pak Dilo? Ya, tapi ketika orang tidak kenal, mohon maaf, siapa Pak Dilo? Orang akan cari apa kata kuncinya, seniman Surabaya. Ternyata bukan Pak Madiro, mohon maaf, karena Pak Madiro tidak aktif di sana. Bayangkan ketika Pak Madiro fokus di sana, walaupun tidak bisa, tapi punya tim atau anaknya misalkan, pelan-pelan pasti bisa top one, top three. Yang penting konsisten. Saya melakukan itu dengan, saya melakukan podcast, podcast saya tidak bisa edit video, full video. Beneran. Dan kamera yang buat saya rekam handphone di pojok sana beneran Pak. Saya pakai alat seadanya. Sudah full soft skill. Kira-kira seperti itu. Nah, media sosial ini kenapa kok orang pada lari sih ke media sosial? Karena yang pertama ketika pandemi, betul ya? Yang pandemi. Teman-teman mungkin tahu Deni Caknan, tahu ya? Deni Caknan tahu. Dia kaya karena apa? Sekarang. Sekarang. Ketika dia sambat dalam tanda kutip. Saya lihat di podcastnya Deddy Corbuzier, saya ini pemain judi, utangnya ratusan juta dan lain-lain. Ketika saya punya skill, di awal-awal kan nyanyi dangdut, betul ya? Nyanyi campur sari lewat panggung ke panggung, lewat hajatan-hajatan personal. Tetapi dia mengkreasikan itu di media sosial, di Youtube. Boom! Yang lihat bukan hanya orang Indonesia, tapi orang luar negeri. Atau orang Indonesia yang ada di luar negeri. Seneng enggak? Seneng. Dan jangan lupa, di depan tadi saya sampaikan, Deni Caknan belum fokus cari duit loh. Dia seneng. Betul ya? Dia seneng. Karena salah satu pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Dan Denny Caknan pada akhirnya kita bisa lihat seperti hari ini. Itu salah satu case, case contoh Pak Diro. Jadi saya sangat mendukung Pak Diro, punya tim kreatif. Kalau enggak ya belajar sendiri, enggak masalah Pak. Dengan, dengan mohon maaf ya, keterbatasan usia mungkin, atau cara-cara menerima ilmu mungkin kan tidak sama dengan anak-anak muda. Tapi ketika Bapak berusaha, saya yakin pasti bisa, Pak. Dan saya sudah membuktikan ke bahwa beberapa konten saya, satu konten beberapa video saya dengan hanya satu channel YouTube saya bisa peringkat satu terus. Jadi orang cari Fakti, oh videonya Mas Hari. Orang cari donor ya loh videonya Mas Hari. Betul ya Pak ya? atau lain-lain, kira-kira seperti itu. Itu sangat bagus untuk personal branding. Jadi jangan heran ketika banyak artis, banyak politikus, banyak tokoh publik larinya ke mana? Media sosial, khususnya YouTube dan spesifikasi podcast. Nah, jadi teman-teman next uh, saya izin ke teman-teman sesepuh-sesepuh juga next saya akan memberikan edukasi soal ini gratis. Nah, terserah. Nanti kapan bebas. sudah baik dulu boleh atau kalau enggak ya secara nasional karena profesi apapun kamu bisa kok. Kamu tidak bisa ngomong, tidak ada masalah. Dan Anda tahu, podcast pertama saya bukan sama orang-orang yang menurut saya tokoh-tokoh publik dan hebat, tetangga saya. Anak kecil berkebutuhan khusus, saya ajak podcast. Beneran. Saya melakukan start dari hal-hal yang seadanya, kira-kira seperti itu. Itu Pak Madiro. Kemudian pertanyaan kedua untuk siapa? Saya juga. Iya. Bagaimana promosi secara digital? Oke. Okay. Kemudian juga diharapkan ada kelas pelatihan usaha ya. yang dikelola oleh MLKI. Ya, monggo. Jadi ya, mungkin itu nanti dengan untuk Pak Anang. Monggo, monggo, boleh. Ya, oh, dengan dulu. dulu untuk ya okay. bagaimana okay. promosi secara digital? Oke. Okay. Jadi gini Pak, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ferry, Matur Nuwun, pertanyaannya jadi saya sedikit mendengar tadi kita harus apa namanya tadi? menyaingi koperasi ya tadi ya. Betul ya Pak ya. Itu cita-cita bagus. Nah, tetapi mohon maaf sekali lagi perlu digarisbawahi bahwasannya saya sebagai anak-anak muda dan generasi muda sekali lagi mohon maaf dalam tanda kutip kata-kata atau kalimat menyaingi berkompetisi biar dilakukan orang tua sajalah yang anak-anak muda kolaborasi setuju ya setuju ya biar yang kompetisi yang sepuh-sepuh monggo tapi anak-anak muda kita kolaborasi Jangan heran ketika Tokopedia dan Gojek dengan segmen yang berbeda bisa kolaborasi. Hasilnya walaupun beda, betul ya? Secara kompetisi startup sama, tapi ketika kolaborasi mereka jadi yang paling hebat. Kira-kira gitu. Nah, begini Pak Ferry. Eh uh, saya belum terbiasa dengan istilah kompetisi. Mungkin dulu saya ya wis retek sletikan lah. Tapi ketika kita belajar pengayat, ternyata kita menyadari bahwa kita ini berkompetisi dengan diri sendiri. Betul ya Pak ya? Lebih baik apa ya mencari apa yang kurang pada diri kita, apa yang kurang pada usaha kita, apa yang kurang pada apapun lah yang ada di sekitar kita. Nah biasanya memang ketika pelatihan-pelatihan kan kita kenal dengan istilah analisa SWOT. Betul ya, Pak ya tentang kekuatan kita, tentang kelemahan kita, tentang tentang kesempatan, kemudian tantangannya gimana? Itu kan kita bisa melakukan pemetaan, kira-kira gitu, Pak. Dan ketika berbicara terkait dengan produk digital, mohon maaf Pak Ferry, spesifikasinya apa, Pak? Ya, uh, uh, jenis usahanya. Oh banyak ya. Uh, salah satu yang paling, yang paling. Oh food and beverage ya, makanan ya. Oke okay, oke, okay, bakery roti. Oke. Okay. Namanya? Dulu iklankan kan? Boleh. Kata? Kata bakery. Gata woi mantap. Uh, medsos belum menjam? Ma, ma, belum? Uh -huh. Kurang? Sudah main di marketplace tapi kurang? Sudah saya coba di marketplace. Uh -huh. Ya, karena saya ini kan Gaptek, Pak. Betul, betul, betul. Ya, itu saya rasa belum, belum ada maksimalnya. Oke. Okay. Marketplace itu kayak Tokopedia, Shopee? Oh enggak, saya baru make Facebook. Oh, Facebook marketplace. Oke, oke, oke. Jadi yang yang free ya, Pak ya? Iya. Yeah. Uh, saya juga pakai iklan yang berbayar, berbayar juga. AdSense. Iya. Yeah. Efektif enggak? Itu yang bagaimana caranya saya bisa mengefektifkan itu. Oke. Okay. Facebooknya Bapak personal atau fanpage? Uh, personal. Masih personal. Oke, okay. jadi untuk memasarkan, memasarkan produk biasanya lebih baik kita sendirikan, seperti kemarin disampaikan akun Facebook pribadi dan akun untuk jualan beda. Tapi ketika untuk pribadi ya untuk seneng-senengan aja lah. Kalau untuk jualan saran saya Pak, bikin fanpage gratis. Nah itu yang enggak bisa. Buka Facebooknya gampang beneran anak-anak ya. muda gampang loh nah, ngono lo langsung cepet juara ngono lo iya beneran 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 pak ferry bisa lihat tutorialnya di youtube juga ada banyak sekali wis makanya kalau anda ndak bisa cari di google sempat waktu nih oh iya padahal gampang sekali nanti bisa pilih berbayar terus target marketnya di mana kira-kira seperti itu kalau pakai adsense ya usia berapa kemudian uh, genrenya apa ya. dan lain-lain ada segmentasi kira-kira gitu pak Gampang banget Pak, apalagi ketika dikombinasikan dengan tutorial di Youtube, di Medsos, atau Instagram. Pak, Bapak tahu mafia gedang? Itu punyanya teman saya. Jualannya bedak-bedak kecil, dia jualan booming karena apa? TikTok. Karyawannya cewek-cewek, SMA, anak-anak magang gitu Pak. Joget-joget, saya tahu sendiri. Joget-joget, dan yang datang ke sana anak-anak kecil, bocil-bocil. Mahal, 25000 untuk 6 pisang. Betul toh? untuk enam potong, tapi laku. Kenapa? The power of medsos. TikTok, Pak. Dia akhirnya berbayar. Beneran, mafia gedang itu, ya teman saya. Dia bilang dari Mas Hari gitu, tahu kok. Nah, itu soal hal-hal kecil ya, Pak. ya. Apalagi jenengan, mohon maaf, dia ya modal punya resource atau sumber daya punya. Nah, nanti tinggal ya mainkan di tim kreatif. Ya Biasanya sih anak-anak muda yang bisa berpikir gitu. Berpikir yang out of the box. Makanya, saya kurang sepaham dengan istilah kita harus berkompetisi kita harus menyanyi, kita lebih baik kolaborasi setuju ya pak ya setuju ya jadi kalau di YouTube lebih bagus ada tutorial cara masaknya itu keren case lain adalah contoh misalkan pak teman saya jualan senjata senjata api eh oh, maaf senjata angin di kediri jualan di marketplace tokopedia Facebook dan lain-lain dulu di YouTube dia bisa dapat duit tapi karena perang Rusia Ukraina Akunnya tidak bisa monetize, jadi tidak bisa dapat AdSense. Tapi video YouTube itu bagus untuk review produknya, Pak. Untuk pemakaian, misalkan senapan angin laras pendek laras panjang, tutorialnya di YouTube ini, Pak. Dia tidak mikir soal duit dari YouTube, tapi untuk review. Sekali lagi, untuk review tim kreatif banyak, kira-kira gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan beverage-nya makin oke okay lah dengan energinya medsos. Beneran, Pak. Maaf ya Gedang bisa seperti hari ini karena TikTok bedak-bedaknya kecil karyawannya dua atau tiga per cabang kira-kira gitu pak. Pak ya. <laughs> Tenun. Ya terima kasih Mas Hari. Ya uh, bapak ibu ada dua hal yang mungkin terlintas dalam pikiran saya mengenai pemanfaatan podcast itu tadi Mas Hari mengatakan bisa untuk personal branding, tapi mari kita juga berpikir bahwa podcast itu juga untuk uh, juga untuk paguyuban branding begitu. Jadi bagaimana ajaran-ajaran kita itu dikenalkan atau semakin dikenal pada anak-anak muda. Ya ini menurut saya nyambung dengan pembicara pertama kita bahwa bagaimana terutama dengan Pak Jayusman juga materi kemarin bahwa ada gap antara sesepuh dan juga kaum muda generasi Z ini sekarang ya dan bagaimana itu dengan pemanfaatan podcast itu bisa menjangkau mereka sehingga mereka lebih memahami penghayat itu sendiri karena gayanya sudah berbeda. Gaya anak muda sekarang adalah gaya medsos begitu. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang permasalahan disampaikan oleh Pak Ferry, menurut saya mungkin perlu uh, pihak MLKI untuk menindaknya lanjuti. Saya berpikir seandainya baik adanya pelatihan promosi secara digital, jadi yang, di, yang dirasakan oleh Pak Ferry mungkin juga adalah yang dirasakan oleh sebagian Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi kita lebih apa ya, lebih membumi, lebih lebih spesifik. kita kan masih bicara pada platform di atas ya, ya bisa ini bisa itu. Tapi bagaimana how-nya ini yang kita belum pikirkan begitu. Mungkin bisa direncanakan untuk kegiatan mendatang. Ya. Selanjutnya Pak Anang mungkin bisa membantu menjawab mengenai adanya kelas pelatihan usaha yang digawangi oleh MLKI. Rayu. Terima kasih atas pertanyaan Pak Ferry, Bu Supar, Suparni, sama Pak Diro. Saya rangkum saja bahwa uh, intinya begini, bahwa saya saya mengemas tentang dan memahami tentang apa yang sudah dilakukan panjenengan. Tadi di materi saya saya sampaikan bahwa kita ini juga butuh anak muda. Ini harus kita kolaborasikan. Kita sudah punya value. Pak Matiro sudah punya kemampuan sebagai dalang. Kan begitu ya? Cuma promosinya kurang. Dan sekarang era digital memang harus dikembangkan melalui promosi-promosi digital. Sayangnya ketika pandemi pak tiro kurang ini mohon maaf pak Diro, kurang uh, inovasi pak ya adaptasi dengan kurang uh, adaptasinya mungkin ya tapi inovasinya kurang mas jadi seharusnya kalau biasa pakai dia menggunakan apa sebagai dalang wayang kulit atau dalang uh, manten seharusnya ketika pandemi itu dilarang semua nggak boleh ada kerumunan seharusnya bikin dalang kerusuhan pak Nah, ini ini kurang inovatif gitu. Jadi ini yang kurang bagus, maka harus inovatif, Pak. Non sewu. Tetapi itu sudah berlalu dan sekarang Covid sudah melanda dan tidak ada, tidak perlu dari jadi dalam kerusuhan. Jadi begitu. Nah, eh terkait tentang pelatihan, saya sangat setuju karena semangat saya memang saya berusaha mendorong entrepreneur-entrepreneur baru itu bukan dalam arti yang mudah saja tetapi yang tua setengah tua atau yang mau masa pensiun itu butuh. Butuh untuk menjadi entrepreneur demi menyambung kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Nah, kebetulan saya usia sudah cukup matang dengan bergelut di bidang wirausahawan offline. Sekarang bisa kita kolaborasikan dengan teman-teman generasi muda Mas Hari. Ini kolaborasi. Saya punya produk ini jelas nyata fakta ada supaya boom Monggo kita kita perlu melengkapi bukan istilahnya belajar memang tetapi tetapi kita nggak terlalu nggak terlalu asor-asor banget ya tolong Mas ini dilengkapi untuk supaya ini berjalan bersama-sama dan banter Saya rasa kolaborasi ini saya sangat setuju karena memang eh, ini kita butuhkan teman-teman generasi muda mungkin kurang survive di bidang produk-produk nyata. Kurang survive, kan? Gitu ya, karena generasi Z, generasi merunduk itu ngetu di IT. Tetapi, kalau untuk kerja keras, kurang. Nah, sepertinya kurang. Jadi, mari ini, ini kita gabungkan, kita kolaborasi. Ketika kita berbicara tentang bagaimana adakan pelatihan, saya sudah tidak bisa lagi ngomong gratis, ya. Yeah. Ketika kita ngomong tentang pelatihan, saya sudah tidak bisa lagi ngomong gratis. Ketika kita ngomong pelatihan dan ini diadakan oleh MLKI, mohon maaf, MLKI juga butuh dana operasional. Sumbang ini saya harap dari Panjenengan. Bukan untuk, mungkin bukan untuk pembicaranya ya, tetapi untuk operasional, kita masih ada snack, kita masih sewa tempat dan sebagainya, bla 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 bla. Nah, mari kita urunan, kita sepakati, dan Bapak Ibu yang saya hormati terbukti bahwa panjenengan ini kalau dikasih gratis malah nggak suka. Sukanya yang berbayar. Karena saya yakin orang-orang orang, -orang, orang pengait kepercayaan orang-orang bermartabat, nggak suka gratisan. Orang bermartabat. Faktanya apa? Tutorial itu semua ada, jenengan gratis, tapi nggak mau. Faktanya begitu, malah nyelok Mas Hari. Kan begitu Mas Hari? Ya, itu fakta loh. Malah nyelok Pak Anang loh. Ini kan faktanya Anda dikasih gratis nggak mau. Golek-golek dia nggak mau. Begitu. Mintanya diberikan pelatihan. Oke, kita beri pelatihan. Tetapi senyampang, mari kita pikirkan organisasi kita. Organisasi Indo kita, eh, MLKI, Kemabakti, ya biar bisa bersinergi, ada kas, toh kas itu untuk keperluan kita bersama. Jujur, kalau saya saya pribadi untuk didatangkan, mungkin saya enggak, enggak pungut biaya. Sama ketika ada tahun 2000 sekian itu, Pak Diro melatih untuk menjadi pranoto di Coro. Itu gratis juga. Sama sekarang masih gratis, Pak. Wow harus dibuat konten pak makanya JSA yes, itu nanti jadi eh, uh, nantilah pak nanti bisa maka kita harus kita sepakati dulu akan ada iurannya supaya apa ada keter, keterikatan psikologis aku dong bayar ya eh. mau sok guys pinter aku Anang gratis wes tak siapa YouTube toh belum YouTube gratis ya kan eh, begitu kan sudah kita siapkan YouTube YouTube itu yang saya tiru-tiru Mas Hari. YouTube yang punya kakak saya. Itu. Jadi sudah saya siapkan. Ya gitu Mas Arya. ya. Loh, saya cepat beradaptasi dan meniru, Pak. Loh, iya, nggak apa-apa. YouTube itu yang punya kakak saya. Kalau sama saya bayar, tetapi kalau kakak saya gratis. Kan gitu. Apalagi adik saya hari itu butuh butuh banyak uang dia. Gitu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya uang itu kas itu ya untuk kita bersama untuk kita bersama. Bahkan Pak Tiro sampai sekarang masih menunjukkan eksistensi, loyalitas, pelatihan Pranoto Ati Coro sampai sekarang masih gratis. Begitu. Tapi terkadang faktanya di lapangan itu enggak dua hati, nguntal hati, enggak nyang hati. Loh Pak Tiro sudah hujan-hujan datang, itu pesertaannya pesertanya sih enggak datang. Loh kan begitu Pak Tiro? Itu dikasih gratis loh. Karena apa? Enggak ada keterikatan. Kalau ada keterikatan emosional, psikologis, Mbak Us bayar satu, serai kata kau ya eman aku. Sayang gitu loh. Itu. Contoh begini, contoh lagi begini. Saya ini orang karate. Saya berlatih sendiri itu juga telaten. Ya tetap nengi instruktur. Lo berlatih sendiri bisa, tetapi semangatnya, spiritnya beda. Ke instruktur bayar, Padahal tutorial di YouTube juga banyak, punya kakak saya gratis semua itu. Oh, kakak saya itu kayaknya setengah mati. Ya, kayak gitu-gitu dibuat gratis. Nah ya, kalau adiknya memang bayar. Gitu. Ya jujur aja. Tapi untuk kita semua nanti. Jadi <laughs> kakak jauh. Ya. <tuh> Jadi uh, kita nggak perlu berkecil hati. Sekarang pada momen ini saya sangat terima kasih sekali kepada BPNB DIY. Momen yang Bapak-Ibu adakan saat ini di Jawa Timur sangat-sangat menggugah inspirasi pelaku pengait kepercayaan sehingga lebih berkembang, bisa mempersatukan generasi muda dan generasi tua anji, dalam sisi penggiatan ekonomi untuk kemajuan kita bersama. Demikian yang bisa saya sampaikan, mungkin nanti bisa dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Terima kasih, Rahayu. Uh, ya, yeah. terima kasih. Saya berikan kesempatan berikutnya kepada Bu Yeni mengenai keberadaan Puan Hayati di daerah. Yeah. Terima kasih Bu Parni yang sudah menginfokan terkait uh, keberadaan Puan Hayati yang diundang ke Sebang ya. Sebang Gresik, walaupun Puan Hayati Gresik belum ada kepengurusan di sana. Jadi Bu uh, Puan Hayati itu di Kesbang Pol Jatim namanya sudah nyantol di sana. Dan saya bersyukur dan berterima kasih karena memang, secara nasional, Puan Hayati itu e, sudah banyak dikenal oleh lembaga-lembaga negara, oleh kawan-kawan CSO. Karena memang mungkin dianggap, ya, saya tidak tahu. E, tentu saja, ini adalah kerja kawan-kawan semuanya. Gerakan Puan Hayati memang relatif cukup cepat, dan Puan Hayati itu bukan hanya nyantol di Indonesia. Nama Puan Hayati itu sudah nyantol di Kemenlu, Amerika, di tahun 2019. Ya, di lima negara, saat itu uh, saya terpilih penerima beasiswa International Leadership uh, IVLV International Visitor Leadership Program yang ada di uh, Amerika dan itu merupakan program terbaik Amerika di lintas negara. Dari Aminah, ya, dari Aminaf. IVLP, IVLP. Okay. Jadi Amerika punya sembilan program di Indonesia dan program unggulannya memang IVLP. Jadi yang mengundang langsung dari Kementerian Luar Negeri, tidak melalui Indonesia, seperti itu. Jadi semoga hal ini juga bisa menambah spirit dan semangat kawan-kawan semuanya. Tentunya yang sudah kemudian undangannya Puan Hayati, semoga ini menjadi support gersek untuk segera Membentuk puan hayati di sana karena apa, kawan-kawan? Karena biasanya gerakan perempuan itu lebih dilirik, ya. Karena perempuan itu dianggap sebagai kelompok rentan minoritas yang kemudian dia bangkit dan berdaya untuk melakukan sebuah gerakan. Jadi, kalau misalnya ada laki dan perempuan kita e, dalam ruang HAM, ya, biasanya HAM itu lebih memberikan nilai kepada gerakan perempuan seperti itu. Ini support juga untuk bapak-bapak uh, yang ada di sini. Tapi uh, karena ini skalanya Surabaya, Surabaya sudah membentuk kerakan, uh, membentuk kepengurusan Puan Hayati. Semoga secara mandiri Surabaya juga bisa melakukan sebuah kegiatan, Mbak Yeni. Ini tadi Pak Anang, Pak Hari dan pembicara kemarin sudah bisa memfasilitasi dan kita sudah punya bayangan Puan Hayati mau mengadakan apa ya gitu. Jadi kalau kita menjadi pengurus atau ketua, kita tuh harus setiap saat memikirkan ada waktu luang untuk berpikir kegiatan apa yang bisa untuk menambah sumber daya kawan-kawan. Sehingga keberadaan kita sebelum kita beranjak menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk orang-orang di luar kita, maka kita harus bisa menjadi manfaat untuk orang-orang terdekat kita. Demikian terima kasih Rahayu. Terima kasih Rahayu. Iya. Bapak Ibu nanti untuk sesi selanjutnya silakan karena ini adalah tentang digital jadi pertanyaan selanjutnya bisa via medsos ya, jadi menggunakan WA mengingat waktu kita sudah selesai. Ya. Terima kasih kepada para narasumber kita Bapak Anang yang luar biasa, Ibu Yeni dan Pak Hari. Aplaus sekali lagi Bapak Ibu, ya. Yeah. Semoga apa yang uh, mereka sajikan memberikan suatu inspirasi, ya, yeah. terutama untuk bagaimana membranding diri kita dan juga organisasi kita sambil mengangkat nilai-nilai budaya dan nilai-nilai keberagaman toleransi untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Salam dari saya Rahayu. Setelah kita ikuti bersama materi sesi tiga yang sudah disampaikan oleh tiga narasumber dan moderator kita Bapak Yohanes yang hebat dan luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. <tuk> Baik, acara selanjutnya kita akan mendengarkan bersama kesan dan pesan dari salah satu peserta dari penggiat budaya yang akan diwakili oleh saudara. Astri Rosaning Tias, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, perkenalkan saya Astri, saya penggiat budaya dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Kesan dan kesan selama saya mengikuti kegiatan dialog pengembangan kapasitas penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa adalah sangat mengesankan, di mana di sini saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat mulai dari kewirausahaan, bagaimana cara mengolah produk, bagaimana melakukan branding, marketing maupun bagaimana cara jitu menjadi pebisnis yang handal. Dan saya yakin juga dan berikan salut kepada para narasumber di mana memiliki kompeten yang sangat di bidangnya masing-masing. Di sisi lain saya juga merasa bersyukur bisa bertemu dengan saudara dan saudari dari para komunitas penghayat kepercayaan dari Surabaya ini. Semoga silaturahmi ini akan terus berjalan baik ke depannya. Amin. Dan terima kasih juga untuk BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah menyelenggarakan acara ini dengan baik. Untuk para panitia, pengisi acara, untuk Ibu Kepala BPNB, Ibu Ratna, Pak Agus, Bu Esti, dan rekan-rekan BPNB yang lainnya, terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik. Di mana para panitianya juga ramah-ramah, profesional. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Baik, yang kedua. Kesan dan pesan dari salah satu penghayat, yaitu Putri Nurul Hidayati dari Sabta Dharma, dipersilahkan. Salam Rahayu. Kenalkan, nama saya Putri Nurul Gayati dari pengayat kerohanian Sabta Dharma. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan kesan dan pesan. Kesannya, acara yang memberikan banyak manfaat, terutama pada bidang ekonomi, desain, dan pengembangan diri tanpa melupakan jati diri sebagai... Seorang penghayat, pesan saya, semoga acara yang dilakukan di tanggal 20-21 Juni ini bermanfaat dan dapat diaplikasikan di, hidup, di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Salam Rahayu. Yang ketiga, kesan dan pesan akan disampaikan oleh Saudara Ronald Simanjunta dari Mudi Utomo. Disilahkan. Selamat, selamat siang Rahayu Kenalkan, nama saya Ronald Simanjunta. Saya dari Ngudi Utomo, saya asal saya dari kepulauan dari Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Saya kesan saya pada seminar hari ini sangat senang sekali ya, karena di tempat asal saya kalau seminar kebudayaan macam ini tuh kayaknya jarang sekali. Bisa dibilang nggak ada mungkin. Jadi kalau menurut saya sih temu sama orang-orang hebat di sini. Apalagi pembicara-pembicaranya menurut saya sih yang orang-orang yang sudah teruji lah menurut saya. Jadi saya merasa senang bisa belajar, mendapat ilmu dari para senior-senior di sini, sepuluh-sepuluh sini. Jadi ya, merasa bangga juga sih. Karena di tempat asal saya tuh kayaknya kurang ini ya, dari pemerintahannya tuh kayaknya cuek aja gitu. Jadi kalau di sini kayaknya pemerintahnya kayak nyebok bola menurut saya gitu. Jadi ya enaklah di sini menurut saya di Surabaya sini. Jadi menurut saya cukup sekian. Terima kasih Rahayu. Rahayu. Ternyata Bapak Roland dari Rio ya. <laughs> Baik, selanjutnya Sambutan sebagai penutup acara pada hari ini yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Ibu Dr. Randa Dwi Ratna Nurhajar, Rini M.Hum, dengan hormat, disilahkan. Ye, salam rahayu. rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Sekali lagi Rahayu. Selamat siang, uh, salam sehat dan uh, sudah dua hari kita di sini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, rekan-rekan semua juga uh, sehat dan tadi sudah disampaikan juga beberapa apa, peserta di kegiatan ini eh, tanggapan positif untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Mudah-mudahan acara-acara seperti ini juga bisa didorong eh, oleh pemerintah daerah, gitu. Jadi, oleh dinas mungkin juga nanti akan bekerja sama dengan eh, instansi pusat yang ada di wilayah-wilayah wilayah yang bersangkutan. Yang tadi di Bintan itu, di Bintan juga ada. Uh, BPNB Pak yang membawahi Bintan, uh, Riau, jadi Kepri, BPNB-nya di Kepri. Uh, Bapak Ibu rekan-rekan semua, jadi yang dari kemarin uh, ada sedikit yang ingin saya tambahkan kegiatan seperti ini dan siapa kami gitu uh, sebagai unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan. Jadi kegiatan-kegiatan uh, dari kami BPNB DIY, itu bisa diakses uh, untuk poro kadang penghayat sebenarnya tidak hanya kegiatan yang berupa dialog seminar begitu ada kegiatan kami yang itu memang untuk uh, kemitraan dan fasilitasi jadi itu bisa diakses bisa panjenengan akses hanya memang untuk tahun ini itu sudah close di bulan uh, April kemarin jadi kita buka Maret uh, Sampai April dan Sekarang sudah dalam proses Pelaksanaan Semua info tentang Kemitraan dan fasilitasi Itu bisa diakses melalui Laman website kami Di, di kebudayaan.kemdikbud.com BPNB Yogyakarta Maupun melalui medsos Di IG kami BPNB uh, DIY. jadi infonya Ada di sana, yang rekan-rekan muda Monggo eh, berakrab ria dengan semua medsos kami karena semua infonya ada di sana dan bisa di share panjenengan share nanti di rekan-rekan gemapakti yang lain yang ada di wilayah kerja kemarin yang bisa eh, lolos untuk fasilitasi dari kami itu ibu febi dari purwokerto kemudian dari dij itu ada eh, dua mlki nya jadi MLKI-nya boleh kemudian eh, sanggarnya jeh pikantuk jika itu persyaratan administrasinya masuk jeh bapak ibu rekan-rekan semua atau untuk perorangan, monggo eh, kalau ibu Jenny akan mendorong gitu, mendorong Puan Hayati. Eh, jadi ada yang bisa didorong dengan dana fasilitasi itu juga monggo. Bisa untuk workshop, untuk pendukungan kegiatan, untuk event uh, ritus, ritual untuk atraksi seni e, itu pulih. Jih. dan uh, monggo tidak banyak tetapi itu memang diperuntukkan uh, sebagai pemantik saja. Prinsip utamanya ada gotong royong di situ. Jadi memang tidak semata-mata kegiatan hanya dari kami begitu. Jadi ada peran serta pemerintah uh, di situ agar lebih menguatkan lagi pemajuan kebudayaan yang itu ada di uh, penghayat kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Jadi kira-kira seperti itu uh, yang bisa tambahan apa info yang kemarin Bu Harti juga sampaikan di direktorat. Jenderal Kebudayaan, itu juga ada dana yang bisa diakses. Tidak semata-mata mengakses dananya itu, tetapi dana yang ada, monggo itu semua untuk mendorong semua aktivitas eh, yang menuju ke arah apa ini penguatan di berbagai sektor yang ada di penghayat. Jadi seperti itu. Dari Dirjen Budwonten, Lajeng di KMA, Direktorat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga ada dan BPNB yang nanti tahun 2023 ini akan bergabung dengan BPCB dengan nama baru Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi biar tidak asing juga eh, habis kenal BPNB kok kemudian sebentar terus nyon sewu almarhum gitu ya. <laughs> almarhum eh, ganti nama baru BPK. Sanes keuangan deh tapi kebudayaan pelestarian kebudayaan yang jatim itu nanti akan diampu oleh BPK Mojokerto sekarang BPCB Mojokerto Trawulan yang sekarang di sana ya cuma yang untuk intangible itu memang dari awalnya dari BPNB gitu jadi mungkin tetap kami akan kontak kontak-kontakan dengan yang ada di Mojokerto hal-hal yang mereka masih asing itu mesti akan berkomunikasi begitu dengan kami dan mohon juga kalau suatu saat nanti kami juga soan kepanjenengan ini bisa apa uh, bisa diterima begitu dengan dengan lapang hati <laughs> Ya walaupun uh, tapi kami saudara kita sudah saudara dalam uh, selama ini untuk mendukung mendorong apa yang dilakukan oleh para kadang penghayat walaupun Uh, masih banyak, atau masih bolong-bolong ya, terutama pandemi ini yang dalam tanda kutip jadi silaturahminya, jadi kurang begitu, jadi kurang mesra. Kita belum, enggak bisa bertemu seperti sekarang, bahkan di daring. Anjir, eh, nuwun sangat sampai di siang hari ini, masih dengan full gitu, eh. Uh, Bapak Ibu yang rekan-rekan muda juga masih uh, komplit di sini. Matur suwun sangat uh, para narasumber yang masih juga membersamai kami di sini sudah berbagi ilmu untuk menambah uh, semangat, menambah daya dorong, menambah apa, membangkitkan potensi yang sebenarnya sudah ada tinggal di pantai uh, sedikit di sana sini dan inilah fungsinya kami salah satunya untuk menyambungkan itu semua. Jeh, uh, atas nama kantor, jika dalam waktu dua hari ini penerimaan kami, penyambutan kami, dan juga uh, menerima panjenengan semua dalam kegiatan ini, ada kekurangannya dengan segala kerendahan hati, mohon dimaafkan. Nj, dan mudah-mudahan juga uh, kami semua nanti mohon doanya bisa besok kami nanti akan bergeser sedikit untuk bisa melihat kegiatan yang satunya di daerah pusat kota dan kami besok bisa kembali juga dalam kondisi sehat panjenengan semua juga yang kondur ke Pasuruan yang kondur ke Situarjo mana lagi nje Kresik, matur suwun sangat sampun eh, bergabung semua di kegiatan kita kali ini mudah-mudahan lain waktu diberi kemudahan untuk bisa bertemu lagi dan apa yang tadi dibagi oleh para narasumber bisa diimplementasikan begitu di lapangan dalam kehidupan kita keseharian agar eh, eksistensi penghayat terhadap Tuhan Yang Mahasa ini menjadi semakin berkibar, semakin kokoh, semakin kuat semuanya untuk NKRI kita. Matur nun, kurang lebihnya mohon maaf bila itafik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Sekali lagi matur sudah dibantu dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jatim juga Hotel Alana Tim Pokja. Mohon apa tepuk tangan untuk Tim Pokja yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Terima kasih teman-teman semua. Juga timnya Mas Risa, Maturnuwun Mas, uh, streamingnya lancar semua dan nanti bisa tolong disebarkan uh, jika ada yang mengulang lagi untuk melihat apa yang sudah disampaikan narasumber melalui YouTube-nya PPN Matur Maturnuwun Sugeng Sikang, selamat uh, kembali ke rumah masing-masing, salam untuk keluarga dan salam budaya lestari budayaku, Maturnuwun. Pengalaman yang sungguh luar biasa yang sudah kita dapatkan selama dua hari dari tanggal 20 sampai 21 Juni 2022. Semoga acara ini bermanfaat dan menginspirasi Bapak Ibu sekalian. Dengan demikian selesai sudah rangkaian acara Dialog Pengembangan Kapasitas Penghayat Kepercayaan Tuhan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tahun 2022. Mohon maaf apabila ada kekelapan kami. Saya Jeng Mia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Salam budaya.